This meeting is being recorded. Kemudian para PIC, kemudian para Widya Iswara, baik itu di Pusdiklat maupun di seluruh Balai Diklat Keagamaan Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas perkenan dan rahmatnya, kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita hari ini bisa melaksanakan webinar untuk penyamaan persepsi bagi pola blended yang sekarang ini baru akan dilaksanakan untuk pelatihan kepemimpinan baik PKA maupun PKP. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir. Bapak Ibu yang saya banggakan. Webinar penyamaan persepsi skenario pola blended learning bagi penyelenggara, pengelola, dan fasilitator. Marilah kita buka untuk mengawali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya banggakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semua, dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya banggakan, pembukaan acara webinar penyamaan persepsi skenario pola blended learning bagi penyelenggara, pengelola, dan fasilitator akan dibuka oleh Bapak Kapus kita, Bapak Dr. Haji Syafi'i MPD, selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi.
Kepada Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG ya Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabak TU, yang saya hormati para Kepala BDK seluruh Indonesia, Kepala Loka, yang saya hormati para Kasubag, para Widya Iswara, yang utama, yang madya, yang muda, yang pertama, baik Widya Iswara di Pusdiklat maupun Widya Iswara di BDK, dan panitia serta seluruh hadirin, peserta webinar penyamaan persepsi bagi pengelola dan penyelenggara fasilitator agenda. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umat-Nya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini momentum yang sangat baik di pagi hari ini di tanggal 9 bulan Februari 2023, kita bisa mengikuti webinar dalam rangka penyamaan persepsi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator, ya, yang mudah-mudahan dengan penyamaan persepsi ini penyelenggaraan PKA dan juga saya yakin nanti juga akan berimbas kepada penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang lainnya itu secara lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Perlu saya informasikan bahwa pada tahun anggaran 2023 ini Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PKA sebanyak 4 angkatan. Ya, sebanyak 4 angkatan. Ini justru berkurang dibanding dengan tahun lalu yang sampai 6 angkatan, tahun ini hanya 4 angkatan. Karena banyaknya kami harus juga mendistribusikan alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan-pelatihan lain, khususnya pelatihan-pelatihan JF-JF baru ya di lingkungan ASN Kementerian Agama yang jumlahnya sangat banyak, dan juga ASN yang masuk ke dalam JF tersebut sebagai apa, baik karena penyetaraan maupun melalui uji kompetensi, jumlahnya juga sangat banyak dan ini harus kami fasilitasi. Lebih-lebih di antara para ASN yang menduduki JF tertentu itu ada yang tahun ini mau tidak mau mereka harus diikutkan ke dalam pelatihan, kalau tidak maka yang bersangkutan nanti tidak akan bisa naik jabatan, jadi mereka hanya ada pada jabatan di saat mereka ditetapkan sebagai JF tersebut. Nah ini tentu saja kan harus menjadi prioritas bagi JF-JF yang seperti ini, menjadi prioritas. Itulah sebabnya maka kami memang harus pandai-pandai mengatur bagaimana anggaran yang tersedia ini bisa kami distribusikan sehingga bisa mengcover seluruh kebutuhan kediklatan yang menjadi kewenangannya Pusdiklat Tenaga Administrasi.
Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mardianti dalam pengantarnya tadi, bahwa pelatihan kepemimpinan administrator yang akan dilakukan pada tahun 2023 dan juga nanti tahun-tahun berikutnya itu dilakukan secara blended learning. Jadi pelatihan yang memadukan antara pertemuan klasikal dan non-klasikal, di mana yang non-klasikal itu kita menggunakan fasilitas LMS, Learning Management System, yang dimiliki oleh LAN, di bawah pengelolaan LAN. Nah, ini adalah pengalaman baru karena sebelumnya kita PKA menggunakan LMS kita dan juga dilakukan secara full daring, kecuali pada saat mau penutupan, mau seminar hasil proper ya, seminar hasil aksi perubahan itu yang kemudian peserta dikumpulkan. Nah, sekarang ini jadi ada dua hal ini yang penting. Yang pertama adalah ini kita menggunakan yang nanti menjadi perhatian, dan seminar ini menjadi penting karena pertama ini menggunakan LMS-nya LAN, dan yang kedua pelatihan dilakukan secara blended learning. Ini menjadi pengalaman baru. Misalnya nanti ketika, berarti kan kita nanti pada saat visitasi atau benchmark, karena kalau untuk di PKI istilahnya benchmark ya, benchmarknya bagaimana kita menentukan lokus ya, menentukan lokusnya, terus waktunya. Nah, itu kan kita membutuhkan persiapan-persiapan, sehingga webinar ini, penyamaan persepsi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Penting bagi pengelola, bagi penyelenggara, dan juga Widya Iswara, para WI. Karena nanti dalam agenda-agenda kepelatihan itu, ini kan para WI utamanya itu harus menguasai betul tiap-tiap agenda yang nanti menjadi tanggung jawab WI pendamping peserta itu. Ini harus menguasai betul, gitu ya. Karena memang kita penyelenggaraan pelatihan ini, WI itu menjadi menjadi komponen kegiatan pelatihan yang paling vital ya, WI itu, keberadaan WI ini. Nah, maka mutlak WI ini harus mendapatkan pembekalan, mendapatkan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa menjadi pendamping, menjadi fasilitator dalam pelatihan yang bersangkutan. Nah, informasi yang saya tahu, kalau salah tolong dikoreksi, bahwa setiap pelatihan yang struktural ini, yang berjenjang ini, itu kan dengan agenda yang berbeda-beda antar tiap jenjang itu kan berbeda-beda substansinya berbeda-beda. Nah, ini dibutuhkan WI, meskipun ada WI yang sudah menjadi fasilitator pada PKP atau mungkin juga Latsar, tapi kalau dia belum mendapatkan pelatihan atau penyamaan persepsi untuk menjadi fasilitator pada PKA, itu saya yakin itu kompetensinya masih kurang memadai. Sehingga kalau misalnya tidak dibenarkan fasilitator WI yang belum ikut penyamaan persepsi PKA menjadi fasilitator PKA, itu tidak dibenarkan, saya memaklumi kebijakan atau peraturan yang seperti itu. Dan inilah makanya pentingnya penyamaan persepsi ini harus betul-betul kita ikuti secara seksama ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang utuh ya, kita mendapatkan informasi yang utuh apa yang harus kita lakukan dan kapan kita harus melakukan itu, dengan cara apa kita melakukan itu supaya bisa efektif. Nah, ini juga terkait dengan masalah LMS yang nanti akan menjadi instrumen penyelenggaraan PKA ini, baik pada saat
baik dengan pendekatan sinkronus maupun asinkronusnya. Ini juga penting, ini bagi pengelola ketika nanti menjadi operator, menjadi host dan sebagainya, ini apa bisa mengetahui semuanya. Hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya masalah absen atau misalnya mengupload apa para peserta itu harus mengupload tugas dan sebagainya, ini kan dibutuhkan pendamping. Dibandingkan dibutuhkan host pendamping yang cekatan, yang memiliki kompetensi dan mengenali mengenali itu konstruksi dari LMS itu, ya. Kalau tidak tahu, kita tidak mengenali, tentu saja akan sulit nanti memandu mendampingi para peserta PKA. Jadi sekali lagi saya mohon perhatian dari para semua yang terlibat, para terutama di Pusdiklat, Ibu Kabak dan seluruh jajarannya, para kepala BDK, saya minta perhatiannya untuk memonitor betul, ya, kalau misalnya nanti diberikan amanah untuk menyelenggarakan PKA, ya, dan saya minta kerjasamanya untuk memonitor betul pelaksanaan itu, sehingga pelaksanaannya itu bisa terkendali, ya, dan sesuai dengan standar mutu. Bahkan kalau menurut saya bukan hanya sesuai dengan standar mutu, harus melampaui mutu penyelenggaraan. Karena kita dari waktu ke waktu harus selalu berorientasi kepada peningkatan mutu, ya, layanan maupun hasil, ya, layanan sekaligus juga hasil itu harus kita target, harus selalu kita tingkatkan, tidak hanya sesuai dengan standar saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penyelenggara, ya, panitia nanti yang terlibat, dan seluruh WI yang hadir di sini maupun JF yang lain yang hadir di sini, yang nanti akan menjadi bagian dari penyelenggaraan PKA yang akan kita laksanakan. Itu aja sebagai pengantar dari saya dan sekaligus sebagai pembuka dari kegiatan webinar ini. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ridho dan taufiknya, mudah-mudahan kegiatan webinar ini bisa berjalan secara baik. Dan sama-sama yang muslim sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan demikian kegiatan webinar ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila amamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus, Bapak Dr. Haji Syafi'i M.Agi yang telah membuka acara webinar ini. Bapak-Ibu yang saya banggakan, acara webinar ini terdiri atas dua sesi. Yang pertama adalah penyamaan persepsi bagi pengelola dan penyelenggara. Kemudian nanti dilanjut pada sesi kedua, yaitu penyamaan persepsi bagi fasilitator agenda. Untuk sesi pertama ini, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Rizky Aditya Ardian SEM Sok SC. Bapak Rizky, halo, apa kabar Bapak Rizky? Alhamdulillah baik, Bu Mardianti. Alhamdulillah, sudah hadir ya. Baik, sesi ini kita akan mulai. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu biodata dari narasumber kita. Yang muda, yang berkarya ini. Keren banget. SC, tempat tanggal lahir Balikpapan 2 Desember 1992. Oh, masih muda sekali ya. Mas Rizky, jangan Bapak ya Mas Rizky ya. Mas aja Bu. Oke, baik. Mas Rizky, NIP 1992-1202-2015-05-1001.
angkat golongan penata muda tingkat 1 3B. Jabatan analis kebijakan pada unit Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN Republik Indonesia. Alamat kantor Jalan Veteran nomor 10 Jakarta Pusat. Nomor telepon atau handphone Bapak Ibu bisa mencatat jika nanti diperlukan berhubungan langsung dengan Mas Rizky ya. 08111030402. Demikian pembacaan daripada biodata narasumber kita saat ini. Jadi Mas Rizky dipersilakan untuk memaparkan tentang bagaimana penyamaan persepsi bagi kita sebagai pengelola dan penyelenggara pelatihan kepemimpinan ini. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Mardianti selaku moderator dan mohon izin Pak Kapus, Pak Syafi'i, dan saya lihat juga ada Bu Nilam, Bu Kabak. Mohon izin Bu. Sebelumnya izin kami diberikan waktu sampai pukul berapa Ibu? Pukul 10 di jadwal ini ya, tapi nggak apa-apa kita mengalir saja ya Mas. Baik, iya Bu. Sekian, sambil menunggu nanti narasumber di sesi kedua hadir. Siap. Baik. Terima kasih. Silakan Mas. Ya, semoga terlihat jelas ya slide kami Bu ya. Terlihat sangat jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam sehat buat Bapak-Ibu semua. Jadi yang penting sehat dulu ya Bapak-Ibu. Nanti ya. Salam kebajikan, salam Pancasilanya boleh nanti. Tapi yang penting kita semua sehat dulu. Dan keluarga Bapak-Ibu semua sehat dulu. Jadi percuma kalau kita tidak sehat. Jadi pertama-tama, mohon izin saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami Pak Deputi karena mewakili acara dari Pak Kepala LAN, lalu selanjutnya harusnya Bu Kapus, Bu Nayarawati yang menyampaikan, namun beliau saat ini sedang di Qatar, Bapak Ibu sedang ada kegiatan conference dan akhirnya disposisinya jatuh ke kami. Jadi mohon izin sekali, tadi Bu Margianti sudah menyampaikan bahwa kami memang masih sangat muda dan tujuan kami di sini juga tidak ingin mengajari burung terbang dan mengajari ikan berenang, tidak. Karena kami yakin Bapak Ibu semua punya jam terbang dan pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah juga saya bekerja di kantor yang sangat egaliter dan sangat menjunjung tinggi niat untuk belajar. Jadi pimpinan kami mempercayakan apapun selama kita masih dalam koridor yang tepat dan jelas. Selanjutnya mungkin tadi Bu Mardianti sudah sedikit menjelaskan identitas saya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, nama saya Reski, sebenarnya bukan Ricky, Rizky atau Reza, bahkan ada yang ketuker ya manggil saya Reza. Jadi bukan Bapak Ibu, nama saya Reski, R-E-Z-K-Y, dan saya analis kebijakan di Lembaga Administrasi Negara, dan mungkin secara singkat ini latar belakang kami. Saya sebelumnya pendidikannya ekonomi sebenarnya, manajemen keuangan yang fokusnya sebenarnya ke pasar modal, namun nyebrang karena kami bekerja di LAN, akhirnya saya ngambil public policy atau state and municipal management. Dan mungkin ini Bapak Ibu misalnya di luar pembahasan tentang isu PKA-PKP, kalau misalnya ingin diskusi, ingin ngobrol, boleh. Saya banyak tertarik tentang isu Bangkom, pengembangan kompetensi, lalu juga public policy, demografi, capital market juga, pasar modal, ataupun juga tentang Russian studies. Jadi kalau misalnya diskusi di luar ini pun boleh. Jadi saya lanjut, karena mungkin memang waktu yang cukup relatif singkat, saya coba lanjut saja beberapa isu yang mungkin penting saya address, dan mungkin tidak terlalu penting saya coba skip atau saya coba sampaikan secara brief saja Bapak-Ibu. Dan iya, nanti setelah ini kebetulan yang akan mengisi adalah Pak Dr. Baban Subandi. Beliau adalah Widyaswara, terutama di pusat bank kami yang ada di Jatinangor, di Bandung. Nanti beliau akan menyampaikan tentang strategi penyamaan persepsi bagi partisipan. Jadi begini Bapak-Ibu, untuk kebijakan di tahun 2023,
kita sudah mengacu kepada Perlan 5 dan Perlan 6. Perlan 6 itu perubahan dari Perlan 5. Perlan 5 adalah peraturan lembaga administrasi negara tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dan baru saja per Januari ini kita sudah keluarkan keputusan kepalaan yang baru. Jadi Kepla nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum dan Kepla nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman. Jadi Kepla 1 dan Kepla 2 ini mencabut Kepla 374 dan Kepla 375 di tahun 2022. Jadi sebenarnya kurikulum baru Smart Governance ini efektif berjalan di Juni 2022 kemarin, Bapak Ibu. Tapi kami mencoba sambil berjalan, sambil ada penyempurnaan, sambil mendengar masukan-masukan, kami melakukan beberapa kali uji publik, akhirnya insya Allah per tahun ini sudah ada Kepla 1 dan Kepla 2 tentang penyelenggaraan teknisnya, tentang kurikulum dan pedoman. Mungkin saya lanjutkan saja. Jadi saya dapat informasi dari Bu Siti bahwa sebenarnya tidak hanya PKA yang nanti mungkin diselenggarakan oleh Bu Siti Ketenaga Administrasi Agama dan mungkin dari BDK di seluruh Indonesia, ada PKA dan PKP juga. Jadi mungkin Bapak-Ibu sudah sangat paham ya, kompetensi apa sih yang ingin dibangun dari PKA dan PKP ini. Jadi tujuannya ya untuk membangun pejabat publik di jabatan administrator dan jabatan pengawas yang memiliki sense untuk kepemimpinan di kinerja, organisasi, dan sense di kepemimpinan pelayanan kepada publik seperti itu. Jadi tadi sudah saya singgung, kepelan apa saja atau kebijakan apa saja yang mengalami perubahan dan sebenarnya kenapa, saya coba lanjut. Jadi pertama Bapak-Ibu, untuk jenjang PKN 1, PKN 2, PKA dan PKP, sebenarnya yang lumayan banyak perubahan itu di level PKN 2 dan PKN 1. Karena apa? Karena kami mencoba menyikapi dan mencoba menindaklanjuti arahan dari pimpinan kita, yaitu Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden ingin ada reformasi birokrasi yang berdampak. Sebelumnya kan mungkin dikenal dengan reformasi birokrasi tematik. Cuman makin ke sini istilahnya berubah menjadi RB berdampak. Jadi fokus di PKN 1, PKN 2, setiap proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta perlu merujuk kepada 4 RB berdampak tersebut. Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti ya perubahannya. Jadi mulai dari penanggulangan kemiskinan, lalu kemudahan berinvestasi, lalu digitalisasi administrasi pemerintahan, dan yang keempat tentang percepatan program prioritas presiden. Jadi PKN 1, PKN 2 rujukannya ke situ. Namun di PKP juga bisa merujuk pada RB berdampak. Apa yang akan dititik beratkan nanti akan saya sampaikan di akhir, Bapak Ibu. Jadi penyempurnaan kebijakan ini pun ya kami tadi sampaikan, kami mencoba mendengar saran dari dan masukan dari penyelenggara dan juga evaluasi terhadap penyelenggaraan yang sebelumnya. Di kebijakan baru juga kami mengembangkan beberapa pedoman yang baru, dari pedoman coaching dan mentoring dan juga kalibrasi saat rapat kelulusan, lalu juga di instrumen yang sebelumnya belum diatur, yaitu evaluasi sikap perilaku dan pemilihan mata pelatihan pilihan. Nah, itu juga wajib di kebijakan baru ini, dan juga penyederhanaan instrumen untuk sosiometri. Ini yang mohon izin, kami perlu coba sampaikan kepada Bapak-Ibu penyelenggara, ini untuk mengingat saja, merimain saja, bahwa di kebijakan, di pedoman kita, bahwa untuk pengajuan izin prinsip, akan sangat lebih baik bahwa diajukan 15 hari kerja sebelum pelaksanaan. Tujuannya apa? Agar kami bisa mereview, lalu juga kami mengecek dan juga mempersiapkan LMS-nya. Tadi Pak Kapus sudah menyinggung tentang LMS. Kami menyadari bahwa di LMS kami pun belum di tahap ideal ya. Masih ada beberapa yang perlu disempurnakan, tapi kami tetap jalan terus sambil dibenahi dan sambil diperbaiki. Jadi tujuannya 15 hari kerja itu untuk menyiapkan LMS sebaik mungkin, sehingga di hari pertama kalau misalnya di jenjang PKP kan pembelajarannya self-learning ya, pembelajaran mandiri ya, itu peserta udah siap. Jadi nggak ada kendala yang peserta belum berhasil login, peserta belum masuk di LMS, lalu ada kesalahan-kesalahan, itu bisa terminimalisir. Selanjutnya, untuk tempat penyelenggaraan, ini untuk pelatihan kepemimpinan ya, mulai dari PKN 2, PKP, ini wajib penyelenggaranya itu di lembaga pelatihan. Maksudnya lembaga pelatihan ini adalah tempat pelatihan atau asrama pelatihan. Jadi tidak diperkenankan itu dilaksanakan di hotel misalnya atau di penginapan yang lain, tidak. Kecuali kemarin untuk jenjang Latsar CPNS, karena memang Latsar CPNS kami tahu
loadnya sangat tinggi sekali, jadi beberapa lembaga pelatihan kewalahan dengan ketersediaan asrama, sehingga kami izinkan. Namun ada diskresi. Tapi kalau untuk pelatihan kepemimpinan, wajib di lembaga pelatihan, seperti itu. Dan juga notes yang perlu diingat bahwa wajib untuk disediakan fasilitas penunjang untuk jasmani, kegiatan jasmani, lalu dan rohani juga, lalu juga untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Ini persyaratan peserta PKA dan PKP. Sebenarnya tidak jauh berbeda, Bapak-Ibu, dari perlan yang sebelumnya, tapi di perlan 5 dan perlan 6 tidak ada perubahan. Jadi kalau untuk kepesertaan, Bapak-Ibu bisa fokus lihat di perlan 6 saja. Karena perlan 6 perubahan itu kami sedikit merubah tentang kepesertaan. Tapi Bapak-Ibu bisa lihat perlan 6, jadi nggak perlu lihat perlan 5 yang lumayan banyak. Jadi kalau untuk peserta, bisa lihat di perlan 6. Jadi saya mungkin bisa lewati saja, karena Bapak-Ibu bisa membaca, nanti kecuali kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi. Ini juga persyaratan peserta PKP, semua tertera jelas di perlan 6 tentang perubahan perlan 5. Yang penting, yang perlu diingat adalah ini, Bapak-Ibu, yang perlu saya address isunya adalah bagi jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang belum ditetapkan sebagai peserta dalam jangka waktu 1 tahun, ini akan ada implikasinya, Bapak-Ibu. Sebelumnya kan banyak banget ya, udah duduk di jabatan administrator atau jabatan pengawas bertahun-tahun, tapi belum ikut pendidikan, belum ikut pelatihan. Nah, itu yang dikritisi oleh pimpinan. Dan ini kami juga, isu ini juga sudah kami bekerja sama dengan BKN. Jadi implikasi terkait kepangkatan dan masalah hak-hak yang akan diterima oleh peserta tersebut atau pejabat tersebut yang belum mengikuti pelatihan akan diadres oleh BKN. Jadi BKN dengan kami sudah bekerja sama untuk memonitor mana saja lembaga pelatihan yang tidak ada komitmen untuk pengembangan kompetensi untuk pejabatnya, seperti itu. Jadi sudah jelas, sangat diprioritaskan bahwa untuk saat ini yang kebijakan di anut adalah didik dulu baru duduk. Jadi bukan duduk jabatan dulu baru didik, tidak, seperti itu. Nah, jadi tadi itu adalah kebijakan antisipatif. Selanjutnya untuk peserta, sebenarnya ketetapannya adalah 40, Bapak Ibu. Namun kami sering mendapat usulan atau dapat pengajuan bahwa pesertanya itu kurang dari 40. Misalnya ada banyak banget yang mengajukan 35 atau 30. Ya kami menyadari ya, memang untuk pola pendanaannya itu mandiri atau menggunakan rupiah murni dari lembaga pelatihan atau instansinya. Namun untuk efektivitas penyelenggaraan akan sangat baik bila satu kelas itu 40. Kalau minimal dilaksanakan dengan minimal 30, misalnya tadi saya sampaikan 35, 37, boleh tetap diselenggarakan. Dan juga lebih pun boleh, tetapi harus sampaikan ke kami pengajuan permohonan diskresinya, Bapak-Ibu. Nanti setelah deputi memberikan diskresi, akhirnya bisa tetap jalan untuk pelatihannya. Nah, ini untuk persyaratan, Bapak-Ibu, yang perlu dipahami adalah dari sisi penceramah, kami sudah menambahkan ada praktisi dan pakar. Jadi sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana kalau penceramahnya dari luar tenaga pemerintahan? Misalnya ada CEO dari private sector, CEO BUMN, CEO perusahaan swasta, itu sekarang sudah boleh. Dan sudah ada di kebijakan sebenarnya, Bapak-Ibu. Dan untuk pengampu materi ini ada dua kriteria. Widya Iswara boleh, dan non-Widya Iswara sebenarnya juga boleh. As long as lama sudah mengikuti workshop atau penyamaan persepsi. Jadi ada penyamaan persepsi agenda, mulai agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, itu perlu ikut workshop yang terbaru. Ada pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah ikut TOF atau TOT yang di tahun 2019, yang kebijakan PKA-PKP yang terbaru kemarin, itu apakah wajib ikut workshop? Akan sangat baik jika ikut workshop. Jika tidak pun, harus ikut penyamaan persepsi menyimak webinar series yang sudah kami sampaikan di YouTube, Bapak-Ibu. Nanti yang menilai siapa? Yang menilai adalah pimpinan lembaga pelatihan. Dalam hal ini mungkin Pak Kapus sudah menilai bahwa Widya Iswara ini legitimate. Jadi akan ada mekanisme seleksi internal di lembaga pelatihan. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengasah. Jadi fasilitator tersebut tidak hanya terpaku di kebijakan tahun 2019, tapi ada kebijakan-kebijakan terbaru yang harus diupdate, dan itu akan sangat baik jika dipresentasikan kepada pimpinan lembaga pelatihan, sehingga pimpinan lembaga pelatihan bisa menentukan fasilitator tersebut untuk mengajar. Itu, Bapak-Ibu. Dan untuk pengelola dan penyelenggara,
akan sangat lebih baik jika sudah memiliki sertifikat MOT bagi pengelola dan TOC untuk penyelenggara. Nah, ini dia untuk penguji. Jadi ada beberapa persyaratan khusus. Ini semua ada di kebijakan Bapak Ibu ya, di Kaplan 1, Kaplan 2 tahun 2023 semuanya ada. Jadi apa saja persyaratan khusus untuk PKP-PKA otomatis pertama sudah berada di jenjang di atas di yang akan diujikan seperti itu. Kalau misalnya dari tenaga jabatan fungsional misalnya widya suara ya minimal pengujinya widya suara ahli madya kalau untuk PKP, kalau PKA juga widya suara ahli madya. Boleh selain widya suara tetapi jabatan fungsional tersebut juga sudah ahli madya untuk PKA dan PKP. Kalau non ASN bagaimana? Boleh juga. Non ASN ini yang penting setara dengan jabatan administrator atau mungkin ya setara dengan kepala divisi eselon 3 seperti itulah kalau misalnya menggunakan terminologi yang lama. Dan yang persyaratan umumnya sudah ikut penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi ini dilakukan kapan? Minimal sebelum seminar. Jadi beberapa lembaga pelatihan yang baik itu bagus bahkan sebelum penyelenggaraan dikumpulkan seperti ini yang nantinya akan menjadi penguji, menjadi coach itu ada penyamaan persepsi, itu forum seperti ini baik. Tapi seminimal-minimalnya ketika sebelum penyelenggaraan seminar, seminar rancangan maupun seminar akhir. Jadi biasanya kan ada briefing 10-15 menit itu akan sangat lebih baik kepala lembaga pelatihan untuk memimpin penyamaan persepsi tersebut. Dan juga tidak ada double role, tidak sebagai coach dan juga sebagai mentor, menghindari conflict of interest. Untuk coach kurang lebih sama, Bapak-Ibu. Jadi, pertama, syarat-syaratnya mungkin Bapak-Ibu yang fasilitator di sini sudah banyak yang sudah memahami untuk PKP-PKA, untuk fasilitator WI itu minimal jenjangnya muda. Sedangkan kalau yang berbeda di sini untuk yang pejabat fungsional lain. Jadi kalau pejabat fungsional lain untuk PKA itu harus ahli madya. Dan yang penting lagi, tidak boleh double role dan ada tambahan peran Bapak-Ibu. Jadi tidak hanya sebagai coach aksi perubahan saja, tetapi ada coach pengembangan potensi diri. Bagaimana ketentuannya nanti saya coba sampaikan. Jadi di kebijakan terbaru ini ada pemetaan sikap perilaku dan pengembangan potensi diri. Jadi coach dalam hal ini juga akan memberikan penilaian kuantitatif. Kalau sebelumnya penilaiannya hanya kualitatif ya Bapak-Ibu ya. Jadi masukan-masukan kualitatif. Saat ini coach terlibat untuk memberikan input nilai. Nilai ordinal dari 1 sampai 100 seperti itu. Dan ini untuk pembiayaan, mungkin Bapak-Ibu sudah mengetahui lebih jelas, metode blended learning ini sangat efisien dari pembelajaran klasikal, dan ini ada beberapa ketentuan yang nggak termasuk biaya saat off campus, baik itu off campus yang pertama maupun off campus yang kedua, dan juga ada pembelajaran mata pelatihan di luar LMS kepemimpinan. Ini kenapa? Nanti saya coba jelaskan di penjelasan kurikulum Bapak-Ibu. Nanti yang ini perjalanan dinas itu sudah umum sekali. Ini yang saya coba jelaskan, ada perbedaan jelas di kebijakan kurikulum yang sebelumnya di kurikulum Smart Governance ini, Bapak-Ibu. Jadi ada tiga kelompok mata pelatihan yang kami perkenalkan. Jadi kelompok mata pelatihan inti, ini yang wajib, mulai dari agenda 1 sampai dengan agenda 4, itu mulai dari self-mastery, lalu misalnya dari self-mastery itu ya bela negara, kepemimpinan Pancasila, dan lain sebagainya, itu di agenda 1. Lalu yang di agenda 2 itu ya kepemimpinan kinerja, lalu juga yang agenda 3 itu manajemennya, dan yang terakhir adalah agenda kualitas kepemimpinan. Sedangkan di kelompok mata pelatihan dasar ini wajib juga dipelajari. Jadi dua ini wajib dipelajari dan sudah kami tentukan. Jadi ada dua agenda di kelompok mata pelatihan dasar, ada agenda di rumpun e-government dan rumpun mindset. Jadi kalau di rumpun e-government, peserta dari jenjang PKN 1 sampai PKP itu akan wajib belajar mata pelatihan namanya digital skill dalam penyusunan kebijakan. Itu wajib. Lalu yang di rumpun kedua adalah rumpun mindset. Ada satu mata pelatihan di rumpun mindset yang wajib dipelajari. Apa? Itu adalah mata pelatihan self-resilience. Dari PKN 1 sampai PKP itu wajib mempelajari self-resilience. Ada satu lagi di rumpun mindset yang wajib dipelajari setiap jenjang dan setiap jenjang berbeda. Kalau di PKN 1 itu ada mata pelatihan kepemimpinan berwawasan internasional, PKN 2 itu tentang membangun hubungan kerja produktif antar generasi,
PKA itu ada berpikir kritis dan PKP ada agensi. Nanti saya coba ulas setelah ini. Dan ini kelompok mata pelatihan pilihan, Bapak Ibu. Jadi kelompok mata pelatihan pilihan ini kelompok mata pelatihan yang menunjang penyusunan aksi perubahan atau penyusunan akuisasi kepemimpinannya. Jadi saya coba next. Nah, ini dia. Tadi saya coba jelaskan ya, tadi kalau misalnya di PKA-PKP, kepemimpinan pelayanan atau kepemimpinan kinerja organisasi, lalu pengendalian atau manajemennya, dan ini hampir sama semua mata pelatihan ini, mata pelatihan yang sebelumnya kita laksanakan di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang baru dua ini, Bapak-Ibu, ada mata pelatihan yang wajib. Tadi saya sampaikan di rumpun IGOV itu digital skill, lalu rumpun mindset self-resilience. Sedangkan berpikir kritis khusus PKA, dan untuk gender equality, disability, dan social inclusion itu khusus PKP. Jadi ada tiga mata pelatihan yang wajib di setiap jenjang. Jadi PKA-nya ini, tiga ini, kalau PKP-nya dua dan nomor empat. Sedangkan di kelompok mata pelatihan pilihan ini, ibarat kata seperti kita sedang ke rumah makan, ke restoran, ada menu ala carte atau ala carte, atau kita di restoran Padang, seperti itu Bapak-Ibu, mau menu lauknya rendang, atau mau lauknya tunjang, atau mau lauknya telur dadar, atau mau lauknya ayam pop, bisa pilih. Tapi apa? Tapi pilihan tersebut harus menunjang penyusunan aksi perubahannya kalau untuk jenjang PKP-PKP. Dan ini harus disetujui oleh coach Bapak-Ibu. Akan ada form yang sudah kami sediakan di Kaplan 2, pedoman penyelenggaraan di anak lampiran itu ada formnya untuk persetujuan coach di mata pelatihan pilihan. Bapak-Ibu bisa akses. Jadi boleh saja, misalnya banyak banget peserta yang dari lingkup Kemendagri mau ngambil mata pelatihan ini, boleh. Atau ada modul di anti korupsi KPK, Barjas, yang lumayan banyak peminat itu, Barjas, LKPP. Bahkan kami mendapatkan sambutan baik dari LKPP setelah mendapat banyak yang memilih. Akhirnya LKPP juga update bahan. Per tahun, jadi per efektif Juni tahun 2022 kemarin, diupdate bahan tentang Barjas, pengadaan barang jasa. Di awal tahun ini pun mereka memberikan update modul terbaru yang relevan. Ini saya tambahkan, ini cuma opsional saja, mungkin saja dari Kementerian Agama ingin menambahkan modul tentang moderasi beragama pun boleh. Jadi ini tujuannya apa? Ini sebenarnya menarik dan sebagai bagian dari marketing sektor publik ya Bapak-Ibu ya. Jadi lembaga pelatihan tersebut akan dikenal luas. Jadi kami dapat feedback dari peserta, ya oh iya, karena menu ala kartenya LAN ada pengadaan barang dan jasa, akhirnya tertarik, akhirnya ikut pelatihan teknis di Pusdiklat TBJ LKPP. Ada juga yang ngikut di Pusdiklatnya BNN, seperti itu. Jadi ini sangat baik, misalnya ini cuma tawaran saja, siapa tahu Kementerian Agama tertarik untuk menginsersi atau menginsert materi tentang moderasi beragama. Dan juga ada mata pelatihan lain yang relevan. Ini dimaksudkan apa? Jadi boleh saja peserta itu mengambil mata pelatihan yang tidak di sini. Di luar, misalnya dalam bentuk seminar atau dalam bentuk workshop, itu boleh. Tapi catatannya perlu disetujui oleh coach. Saya coba lanjutkan. Ini waktu saya semakin singkat. Jadi saya coba lanjutkan. Ini penyelenggaranya siapa? Pokoknya lembaga pelatihan yang terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi bagaimana? Boleh, tapi harus ada penjamin mutunya. Contohnya misalnya BDK Papua, kemarin belum terakreditasi menyelenggarakan PKP misalnya. Penjamin mutunya adalah BDK Manado. Dan juga BDK Manado dalam pantauan Pusdiklat. Nah, itu perlu ada koordinasi aktif di antara semua lembaga pelatihan yang terlibat. Dan juga wajib mendapat izin prinsip. Nah, jalurnya seperti apa? Ini jalur blended dan jalur pasca dan jalur distance learning. Yang paling kami prioritaskan adalah blended learning, Bapak-Ibu. Kalaupun memang tidak memungkinkan, boleh pembelajaran di jalur klasikal. Kalau memang klasikal tidak memungkinkan, ya distance learning boleh. Tapi harus ada diskresi atau persetujuan tertulis dari pimpinan kami. Selanjutnya, ini tahapannya. Jadi tahapan di blended learning ini, peserta akan belajar mandiri terlebih dahulu, Bapak-Ibu. Ada pembelajaran mandiri sekitar 10 hari, lalu ada sesi e-learning, sinkronus dan asinkronus, di mana dipandu oleh fasilitator, lalu juga ada sesi off-campus, ini peserta kembali ke tempat kerjanya, lalu ada pembelajaran klasikal tahap 1, ini di tempat penyelenggaraan, di dalamnya juga ada studi lapangannya, sampai dengan aktualisasi kepemimpinan kinerja atau kepemimpinan pelayanan, sampai di tahap terakhir. Ini contoh MPKA, tadi saya sudah 11 hari, ya. Saya sudah coba sampaikan secara singkat
tahapannya ini per JP dan per harinya Bapak Ibu. Di kebijakan yang terbaru tidak ada perubahan yang signifikan untuk PKA dan PKP. Ada satu yang akan saya coba jelaskan nanti kalau kita buka jadwal. Perubahannya apa? Jadi ini kalau ini dari sisi jadwal dan ini dari sisi output, apa saja sih yang harus dihasilkan? Di kebijakan terbaru, setiap peserta wajib membuat esai per agenda. Esai agenda 1, esai agenda 2, dan esai agenda 3. Ini tugas individu. Nanti akan diupload di LMS, Bapak-Ibu. Nah, ini yang mengkoreksi siapa? Bapak-Ibu fasilitator di setiap agendanya. Seperti itu. Nanti untuk di tahapan e-learning ada pendalaman, lalu juga tindak lanjut hasil esai tadi, peserta dan fasilitator memberikan penilaian, dan juga ada tugas-tugas, misalnya tugas kelompok, sampai dengan di yang terakhir. Dan di, mohon maaf Bapak-Ibu, di seminar rancangan yang di sini, di seminar rancangan aksi perubahan tidak hanya seminar rancangan. Jadi tidak hanya laporan rancangan aksi perubahan, tetapi ada juga hasil pemetaan sikap perilaku. Yang di tahapan klasikal 2 yang terakhir, ada seminar laporan akhir, dan juga ada laporan pengembangan potensi diri. Saya coba lanjutkan. Ini untuk PKP, kurang lebih sama ya, treatmentnya seperti yang PKA, Bapak-Ibu, karena karakteristiknya kurang lebih sama. Yang berbeda itu tadi, ada esai, lalu juga ada laporan pemetaan sikap perilaku dan pengembangan potensi diri. Ini evaluasi esai, ini semua sudah kami sertakan di LMS, Bapak-Ibu. Jadi peserta bisa tahu semua tentang informasi apa saja sih yang perlu dibuat di esainya. Jadi Bapak-Ibu nggak perlu repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Bahkan kami pun sebenarnya nggak mengatur tentang teknisnya ya, seperti fontnya, spasinya, lalu ukuran dan margin kanan kirinya tidak. Yang penting itu maksimal 5 halaman agar kompak dan mudah dipahami, dan juga minimal ya, minimal itu ada judul, pendahuluan, analisis, dan peran leadership oleh peserta tersebut atau reformer tersebut. Ini wajib dikumpulkan di menu e-learning di hari pertama setiap essay agenda, di setiap agenda. Tapi kami biasanya ngasih masukan kepada lembaga pelatihan akan sangat lebih baik kalau dikumpulkannya satu hari sebelum pelaksanaan. Supaya apa? Supaya fasilitator bisa mengecek terlebih dahulu. Nah ini bobotnya, nanti fasilitator bisa mencoba melihat 35% untuk apa, 30% untuk apa, dan 30% untuk apa. Nah, kalau untuk Bapak-Ibu pengen lihat semua tentang pemetaan sikap perilaku, ya hal-hal baru, Bapak-Ibu bisa akses di sini Bapak-Ibu, di bit.ly bahan sosialisasi PIM. Walaupun ini semua juga sudah ada di Kaplan kami Bapak-Ibu, di Kaplan 2, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Jadi mentoring dan coaching ini akan sangat lebih aktif dalam proses koordinasi dengan peserta. Nanti ini ya, menjadi syarat. Menjadi syarat saat seminar Bapak Ibu. Jadi di seminar rancangan perlu ada satu slide untuk menjelaskan hasil pemetaan sikap perilaku dan pengembangan potensi dirinya. Instrumennya sudah kami sediakan Bapak Ibu di link ini, mulai dari form Excel-nya, lalu juga katalog intervensinya seperti apa, panduannya seperti apa, sudah kami sediakan. Di masalah assessment ini, kami juga bekerja sama dengan puslatbang kami yang di Jatinangor, karena ada assessment center seperti itu. Jadi metodenya seperti apa? Metodenya adalah assessment, dan untuk panduannya sudah kami sediakan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Subkomponen seperti apa, itu kami sudah berikan panduannya sangat jelas, nanti peserta tinggal isi sendiri. Selanjutnya nanti hasilnya seperti ini, nanti akan disampaikan, ya ini contohnya di panduan atau katalog intervensinya, apa saja untuk karakteristik atau parameter penilaiannya, semua ada di link yang sudah kami siapkan. Ini tadi saya coba sampaikan, di setiap seminar wajib disampaikan di satu slide PowerPoint oleh peserta. Jadi peserta tidak hanya menjelaskan tentang aksi perubahannya, tetapi juga pemetaan sikap perilaku di seminar rancangan dan pengembangan potensi diri di seminar akhir. Saya coba lanjut saja. Ini untuk penilaiannya sudah ada ya Bapak-Ibu di Kaplan yang tadi kami coba sampaikan. Jadi semuanya masuk. Jadi coach itu pun sudah memberikan nilai kuantitatif. Nah ini contoh jadwal. Saya coba sampaikan perubahannya. Jadi kalau misalnya di PKA,
hari awal sampai hari ke-10 itu peserta udah belajar mandiri. Namun biasanya lembaga pelatihan itu misal di hari ke-0 itu ada ngumpulkan 1 jam atau 2 jam 45 menit pun tidak ada masalah untuk menjelaskan kepada peserta tentang pembelajaran mandiri itu seperti apa sih. Itu biasanya di hari ke-0. Tidak menjelaskan khusus, tapi itu bebas dari lembaga pelatihan. Yang berbeda ini Bapak Ibu, di hari ke-22 dan hari ke-23 untuk PKA, kalau di PKP itu hari ke-21 dan 22. Sebelumnya, ini kan kalau merujuk pada RAB, pendekatannya adalah pembelajaran di kelas. Satu pengajar saja, atau satu fasilitator saja. Jadi sejumlah 6 JP tentang konsep aksi perubahan, ini satu pengajar saja. Per tahun 2023 ini sudah tidak. Jadi sudah dibagi ke 4 fasilitator. Jadi seperti agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Jadi sudah ada 4 fasilitator. Akhirnya sangat lebih baik 4 fasilitator tersebut adalah coach-nya. Jadi sudah bisa makin mendalami rancangan aksi perubahan yang akan disusun oleh peserta. Implikasinya apa? Kalau kita geser, kalau kita coba cek di hari ke-40, sebelumnya di hari ke-40 ini adalah penyusunan aksi perubahan, dan ini difasilitasi. Ini sudah kami buat mandiri, tapi ada JP-nya. Jadi peserta boleh mempersiapkan laporannya untuk seminar rancangan di hari ke-42. Ini juga terjadi untuk, ini ketentuan ini semuanya sudah jelas, kami sampaikan di Kaplan ya Bapak-Ibu ya. Nah, dan ini mungkin saya bisa lewati saja, karena Bapak-Ibu bisa mencoba membaca sendiri. Tapi di sini kami bisa memberikan fleksibilitas. Jadi boleh saja penyesuaian, tetapi jumlah JP-nya nggak berubah, lalu sebaran JP-nya itu disesuaikan dengan tujuan pencapaian pembelajaran. Contoh, Bapak-Ibu. Nah, ini, sorry. Nah, contoh misalnya, ini agenda 2, lalu yang ini agenda 3. Ini nggak boleh ditukar agenda 3-nya ke sini, lalu agenda 2-nya sini, nggak boleh. Jadi boleh saja asinkronusnya yang digeser-geser, tidak ada masalah. Yang penting sekuensinya masih oke, dan juga ini sebenarnya sudah masuk di perencanaan awal. Jadi sudah ada di master jadwal yang akan diusulkan kepada kami. Seperti itu. Ini PKA klasikal, tidak banyak yang berubah dari PKA klasikal. Hanya ada informasi jadwal kapan dia harus mengakses LMS-nya. Jadi walaupun pembelajaran klasikal harus tetap menggunakan LMS. Karena apa? Karena ada kuis di LMS tersebut yang wajib diakses oleh peserta. Saya coba lanjut. Ini PKA distance learning, treatment-nya kurang lebih sama seperti blended learning, hanya pembelajaran jarak jauh saja. Nah, ini yang PKP, tadi saya sampaikan kalau PKP di hari ke-21 dan hari ke-22, Bapak-Ibu. Jumlah JP-nya 5 JP, ini diajarkan oleh 4 pengampu atau 4 fasilitator atau mungkin coach yang bisa ditugaskan untuk aksi perubahan. Jadi hari ke-39 itu penyusunannya mandiri 6 JP. Ini kurang lebih sama yang seperti tadi saya jelaskan, saya lanjutkan saja. Ini tadi Bapak Ibu ya, kalau untuk pembelajarannya secara e-learning itu wajib dibagi 4 kelompok. Jadi misalnya 40 orang jadi 10-10-10. Jadi kalau misalnya peserta kurang dari 40 ya harus dibagi 4 juga sebenarnya Bapak Ibu supaya pembelajaran lebih intens. Kalau pembelajaran klasikal atau saat tahapan klasikal itu hanya satu fasilitator jadi 40 orang kan pembimbingan jadi 4 juga seperti yang e-learning. Dan juga untuk pembelajaran saat ini pun juga problem based. Karena apa? Berdasarkan telahan kami, untuk pembelajaran dengan problem based, misalnya dekat dengan permasalahan sehari-hari, itu akan sangat lebih mudah dipahami oleh peserta. Jadi udah bukan trennya kita jelaskan teori-teori yang lumayan jelimet. Jadi akan sangat lebih baik berdasarkan praktik nyata yang ada jelas seperti itu. Saya coba lanjutkan saja. Nah, ini LMS yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Kapus. Bapak Ibu boleh mempelajarinya di tutorial ini. Nanti kami pun juga akan membuat tutorial dalam bentuk video, jadi akan sangat lebih mudah dipahami. Lanjut, ini untuk evaluasinya Bapak Ibu, untuk bobotnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Kaplan 374 dan Kaplan 375 tentang kurikulum dan pedoman. Jadi sudah ada tambahan di sini, ada evaluasi akademik untuk evaluasi substansi dan juga evaluasi sikap perilaku juga ada perubahan karena akan ada penilaian kuantitatif dari mentor dan juga coach.
Dan juga untuk evaluasi semua kami merujuk pada Permenpan 38 tahun 2017 Bapak Ibu tentang STANKOM, standar kompetensi manajerial. Jadi semuanya bobotnya sudah jelas. Kayak misal di sini untuk evaluasi akademik kami juga menambahkan kuis yang wajib diakses oleh peserta, bobotnya 2%. Dan juga tadi evaluasi substansi. Nah, sedangkan kalau untuk yang evaluasi stula itu kurang lebih tidak jauh berbeda, ada evaluasi individu dan evaluasi kelompok. Dan untuk aksi perubahan ini ada tambahan Bapak Ibu. Kalau ngecek di sini nanti kami coba tambahkan di yang slide akhir di Kaplan 2 itu ada beberapa perbedaan. Jadi masih yang ini masih sama berdasarkan project based learning. Jadi berdasarkan aksi perubahan atau perubahannya ini tadi project ini peserta juga sebagai mentor dan juga sebagai coach bagi staff-staffnya atau pegawai-pegawainya. Jadi project ini dilaksanakan secara bersama, secara kolektif. Jadi bukan hanya untuk satu orang peserta saja, tetapi satu unit itu bergerak untuk penyusunan aksi perubahan atau proyek perubahan. Ini evaluasi implementasi aksi perubahannya, bobotnya kurang lebih sama, tidak jauh berbeda. Dan ini evaluasi sikap perilaku, sudah ada yang dilakukan oleh peserta juga, 2% masuk di sosiometri. Kalau ada peserta yang tidak masuk sosiometri seperti apa, nanti kami coba jelaskan. Jadi untuk sosiometri ini dia, kebetulan pas. Jadi untuk instrumen sosiometri sudah kami sederhanakan, Bapak-Ibu, tidak terlalu menjelimet seperti sebelumnya. Jadi rentang nilainya pun 76 sampai 100, cukup masukkan namanya dan nilainya. Jadi kami nanti akan memilih berdasarkan jumlah nilainya dan juga frekuensi keterpilihannya. Untuk formnya sudah kami sediakan juga, Bapak-Ibu. Nah ini dia. Urutan peringkat. Jadi pemilihannya berdasarkan peringkat yang 1 sampai peringkat 5, misalnya ini 99, ini 95, ini 90, 85, 80, seperti itu. Ini untuk metodenya sudah kami sediakan juga, tak kalau peserta yang tidak dipilih, kami berikan ketentuan untuk dapat nilai default, atau nilai umum adalah 75, Bapak-Ibu. Nah, ini untuk penilaian akhir, kurang lebih tidak jauh berbeda, seperti yang Kaplan sebelumnya, dan ada kesempatan untuk remedial. Remedialnya itu untuk evaluasi akademik, jadi yang studi kasus tadi, siapa yang membuat studi kasus, yang membuat adalah fasilitator yang ditunjuk oleh lembaga pelatihan. Sedangkan kalau untuk aksi perubahan, ada waktu 2 bulan kalender. Dan ini untuk pengawasan dan pengendaliannya, jadi setiap lembaga pelatihan wajib melakukan monitoring impact. Jadi setelah aksi perubahannya sudah selesai, peserta sudah lulus, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya nanti juga di dalam satu penilaian akreditasi kami, sebagaimana sesering apa, sebaik apa instrumen yang dilakukan oleh lembaga pelatihan untuk memonitor keberlanjutan aksi perubahan dan proyek perubahannya dan manfaatnya seperti itu. Dan juga ini penyampaian laporannya pun kami sudah sediakan formatnya dan evaluasi pasca pelatihan pun format laporan juga kami sediakan. Ini highlight apa-apa saja yang sebenarnya berubah di kebijakan terbaru ini. Yang pertama ini dia, ada monitoring impact untuk produk proses kepemimpinan. Jadi lembaga pelatihan wajib untuk melihat keberlanjutan proyek perubahan peserta atau aksi perubahan peserta. Dan yang selanjutnya, ini Bapak-Ibu, yang berubah juga di kebijakan terbaru yang tadi kami singgung tentang RB berdampak, jadi tidak hanya PKN 1 dan PKN 2 saja, tapi PKA-PKP juga, adalah ini Bapak-Ibu. Setiap hasil aksi perubahan itu wajib dikuantifikasikan dan dikonversikan menjadi satuan nilai ekonomi rupiah. Karena contohnya, dan ini juga harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif. Contohnya apa? Narasinya misalnya pelatihan moderasi beragama di Kanwil Kementerian Agama wilayah sekian membantu untuk membuat peserta naik ininya pengetahuannya, dan itu setara dengan berapa. Contohnya misalnya sistem akuntansi di Kanwil Agama Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur misalnya, itu akhirnya menghasilkan efisiensi anggaran karena sudah ada digitalisasi, sudah ada penghematan kertas. Itu bisa dihitung Bapak Ibu, misalnya kertas yang bisa dihitung berapa rim, berapa lembar kertas, itu bisa dimasukkan, dan ujungnya nanti akan dikonversi dalam satuan nilai rupiah, seperti itu. Ini yang wajib, Bapak-Ibu. Ini akan dinilai oleh penguji. Jadi, Bapak-Ibu Kepala Lembaga Pelatihan perlu sampaikan ini saat penyamaan persepsi kepada penguji. Harus ada laporan yang peserta itu membuat CBA sederhana. Jadi, cost and benefit analysis yang sederhana sekali. Tidak perlu yang kompleks banget, tidak.
yang penting harus ada satuan konversi yang dirupiahkan. Nanti akan kita bersama-sama akan kita elaborasi, jadi LAN akan bisa menyampaikan. Jadi di Kementerian Agama ini, setelah ada pelatihan ini, banyak sekali misalnya penghematan sekian. Itu yang sebenarnya pimpinan-pimpinan, misal Presiden, Wapres itu senang dengan sambutan hal tersebut. Jadi itu yang membuat, oh iya, ternyata Bangkom itu nggak dianggap sebelah mata, nggak cuma menghabiskan anggaran saja, tetapi Bangkom juga menghasilkan. Seperti itu. Ini kalau untuk sistem kami sudah mencoba digitalisasi administrasi pemerintahan, semuanya ada di aplikasi kami. Bapak-Ibu kalau mau akses modul, mau akses kebijakan, semua ada di aplikasi SIPKA Bangkom LAN. Tapi kalau untuk pembelajarannya ada di LMS, kepemimpinan untuk pelatihan struktural, sedangkan untuk yang pre-service atau prajabatan atau latsar itu ada di Swajar dan Kolabjar, ada juga workshop dan akreditasi, semua ada di aplikasi SIPKA LAN. Sementara hanya ada di Play Store. Arahannya mudah-mudahan kedepannya sudah ada di App Store. Jadi ada juga pengembangan panduan yang sudah kami hasilkan, ada Pak pedoman coaching mentoring dan juga kalibrasi nilai. Sudah kami share juga, nanti akan kami sampaikan secara luas nantinya untuk disosialisasikan. Ini ringkasan kalibrasi. Jadi kalibrasi ini biasa digunakan saat rapat kelulusan ya Bapak Ibu. Ini akan membantu untuk tidak terlalu banyak bias. Seringkali kan ada satu kelompok yang mohon maaf pengujinya agak royal memberikan nilai, terus akhirnya banyak yang mohon maaf coach yang keberatan. Jadi kalibrasi ini tujuannya untuk memberikan nilai yang rata, setara, adil. Bahasa yang tepat adalah yang adil, seperti itu. Jadi mohon maaf jika penyampaian saya terlalu cepat dan mungkin terlalu banyak. Jadi mungkin kalau ada waktu izin Bu Mardianti, kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab gitu. Dan sepertinya juga mungkin Pak Baban sudah hampir bergabung di sesi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Mas Reski ya, penyampaiannya padat dan jelas sekali. Baik, saya buka ya sesi untuk tanya jawab karena waktunya sedikit. Jadi saya kasih dua pertanyaan saja, dua orang saja. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Adakah? Sangat jelas ya tadi Mas Reski, sehingga belum ada yang untuk menunjuk nih. Mbak Mardianti, izin. Oke. Okay. Siapa? Iya, nih Nikmatul Mbak. Silakan Mbak. Baik, Mas Rizky izin bertanya. Silakan Ibu. Iya, terkait dengan apa namanya mata pelatihan yang pilihan tadi, itu kan artinya supaya peserta itu mendapat pembekalan yang lebih ya pada apa? Suaranya namanya kecil ya Mbak. Iya. Halo, kedengaran nih Mbak ya? Ya, pilihan pengaturan jadwal dan kelompok pelatihan. Nah, ya. Ini mengganggu ini suara siapa nih? Iya, untuk mengampu dari mata pelatihan pilihan itu karena tentu saja mungkin dari penyelenggara mungkin tidak akan bisa menyediakan keseluruhan dari spesifikasi ya mungkin ataupun spesialisasi yang akan diambil untuk mengerjakan proper dari peserta. Berarti untuk pengampu materi untuk mata pelatihan pilihan itu bagaimana Mas Rizky ketentuannya dari LAN? Terima kasih. Bagaimana Bu pertanyaannya agak kurang jelas? Untuk pengampu ini materi yang mata pelatihan yang pilihan tadi. Oh. Yang pilihan untuk menunjang proper. Oh, itu kira-kira dari LAN bagaimana? Izin Bu Afiyah ya. Mohon izin kalau untuk yang kelompok mata pelatihan pilihan itu sifatnya self-learning Ibu. Jadi pembelajaran secara mandiri oleh peserta. Oh. Jadi sebenarnya yang banyak involved di situ adalah coach. Jadi coach akan memonitor pesertanya sebagaimana aktif dia mengakses mata pelatihan pilihan tersebut. Jadi misalnya ada yang di LMS tadi misalnya tentang barjas, nanti disampaikan coach mengkonfirmasi apa yang dipelajari saat self-learning barjas. Atau misalnya ternyata ikut workshop atau ikut pelatihan
moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama secara klasikal misalnya, itu boleh dimasukkan Bapak Ibu. Jadi itu kan membantu penyusunan aksi perubahan misalnya. Itu nanti disampaikan kepada coach. Jadi konsepnya belajar mandiri, Ibu. Tapi ada JP-nya ya, Mas ya? 12. Ada, Bu. Ya? Ada. Totalnya 12 JP. Jadi wajib memilih 3 mata pelatihan pilihan. Kalau pesertanya mau mengambil baca semuanya pun silakan, karena kan itu ensiklopedia ya. Boleh belajar seluas-luasnya, tetapi yang kami konversikan, kami coba nilai itu 3 mata pelatihan atau seharga dengan 12 JP. Oke. Baik. Izin bertanya, Bu moderator, Pak Nanang dari Bandung. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kebetulan kita kemarin ngundang Pak Deputi, Pak Dr. Muhammad Taufik dari LAN, tentang sosialisasi PKP pola blended learning. Waktu itu ada mungkin seminggu yang lalu beliau menyampaikan bahwa ketika pejabat eselon 4 gitu ya, setelah 1 tahun diangkat, kemudian pelatihan PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, beliau sudah menyampaikan bahwa LAN sudah koordinasi dengan BKN akan menonaktifkan data kepegawaiannya, gitu ya. Nah, saya harapkan ini bisa dilaksanakan, tidak hanya sebatas wacana, sebab kebanyakan mungkin pejabat kita khususnya eselon 4 banyak yang enggan mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas itu karena tadi di samping mungkin atau tidak mau menyusun proyek perubahan atau alasan lain. Jadi saya harapkan ada langkah konkret antara LAN dan BKN di samping menonaktifkan data kepegawaiannya, mungkin lebih baik mungkin dibilang sadis gitu, tapi sebagai efek jera. Paling tidak mungkin tunjangan strukturalnya, kemudian tunkinnya kalau bisa dinonaktifkan, dicabut gitu ya, supaya menimbulkan efek jera. Nah, itu sebab seperti yang saya katakan tadi, banyak di lapangan para pejabat eselon 4 itu ketika dipanggil untuk pelatihan kepemimpinan pengawas banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Yang kedua, kita tahu bersama Kaplan 375 maupun Kaplan nomor 2 tahun 2023 baik jumlah hari maupun jumlah JP-nya tidak berubah. Untuk PKP blended learning jumlah JP 905 JP, jumlah hari ada 104 hari. Nah, ada belajar mandiri 66 JP setelah 11 hari, kemudian e-learning 96 JP 12 hari, di mana e-learningnya ada sinkronus, 30-66 JP. Nah, yang menjadi pertanyaan supaya tidak menjadi polemik, ketika sinkronus 30 JP dan asinkronus 66 JP, nah khusus asinkronusnya yang 66 JP, apakah ketika diajukan angka kreditnya itu bisa tidak gitu, seperti sebab ketika Latsar tahun 2021 ya, bahwa asinkronus itu hanya untuk pemenuhan kewajiban jam ngajar 32 JP. Ini supaya jelas, supaya Widyai Suara tidak dirugikan, kasihan mereka sudah ngajar, apalagi mereka memberikan tugas kadang memeriksa sampai jam 2 malam, masa tidak dihargai gitu ya. Nah, itu. Lalu kan nanti ada on campus pertama. On campus pertama itu kalau dilihat dari Kaplan-nya adalah 154 JP setara dengan 15 hari kerja untuk PKP, 120 JP, 1 JP-nya di kampus, kemudian 32 JP-nya di tempat studi lapangan. Nah, kemudian seminar gitu ya. Nah, pada saat pelaksanaan seminar otomatis kan klasikal tatap muka gitu ya. Nah, itu. Ternyata ada peserta yang kebetulan sakit, masuk rumah sakit, atau ada mungkin pesertanya ibu-ibu lagi hamil melahirkan di rumah sakit.
Apakah dibolehkan pada saat seminar dilakukan di rumah sakit? Tentu saja lembaga pelatihan menyediakan link JM-nya. Tidak mungkin kan penguji panitia datang langsung ke rumah sakit. Hanya mungkin disediakan link JM-nya bagi khusus yang kebetulan sakit atau ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit. Mungkin itu yang, ini hal-hal teknis sering terjadi di kita. Pengalaman kita ketika latsar blended learning itu seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mas Rizky. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Izin Bu Mardianti, saya coba address langsung. Jadi yang pertama terkait, tadi saya sudah singgung juga BPB ya, terkait kebijakan bahwa harus didik dulu lalu duduk. Lalu implikasinya apa kalau ternyata sudah duduk, bahkan lebih satu tahun, tapi belum mengikuti pelatihan. Itu dia. Akhirnya, ini kemarin ya Bapak-Ibu, per tahun lalu, itu kami sudah mendapatkan titik terang dari BKN. BKN pun akhirnya juga berani untuk menyiapkan mekanisme punishment ya Bapak-Ibu ya. Punishment terhadap terhadap ASN yang tidak komit terhadap pengembangan kompetensinya. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk dirinya sebenarnya, itu sebenarnya untuk instansinya. Jadi ini sudah cukup jelas Pak Nanang, Pak Deputi pun juga lebih ekstrem tadi menyampaikan bahwa setahun itu akan dinonaktifkan kepegawaiannya, iya. Arahnya seperti itu, dan saat ini kami mencoba koordinasi lagi dengan BKN terhadap hasil evaluasi setelah kami keluarkan kebijakan tersebut, Bapak Pak Nanang. Jadi setelah satu tahun kebijakan kemarin kan keluarnya bulan Juni 2022, nanti per Juni 2023 akan kami coba sisir mana-mana saja pejabat-pejabat yang memang belum mengikuti pelatihan. Sebenarnya ini pun sudah ada efeknya, Pak Nanang. Jadi ada beberapa instansi pembina pejabat pembina kepegawaiannya pun sudah mulai concern ternyata. Jadi sudah mulai datang ke kami menyampaikan mohon maaf karena keterbatasan anggaran tidak semua pejabat bisa kami latih. Itu kalau ada niat baik seperti itu kami apresiasi Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang nggak sama sekali ngelapor ke kami terkait sudah ada wajib pelatihan setelah duduk, itu yang akan sepertinya akan langsung mohon maaf tanda kutip akan langsung disikat atau akan langsung ditindaklanjuti supaya ada efek jera. Jadi BKN kami sudah mendapat respon juga dari KASN, tidak ragu karena tujuannya apa? Tujuannya untuk ya kebaikan organisasi ke depannya. Dan juga kalaupun instansinya tidak concern, otomatis penyelenggaraan sistem merit di instansi tersebut kan dipertanyakan Bapak Ibu. Jadi penyelenggara sistem merit kan juga memperhatikan bahwa setiap pos-pos tertentu harus diisi dengan talenta-talenta terbaik. Talenta-talenta terbaik itu tidak mungkin tidak mau atau tidak ada niat atau tidak ada dibekali dengan pengembangan kompetensi yang baik. Jadi itu akhirnya sebenarnya berdampak kepada dirinya sendiri terkait didik tersebut. Lalu yang kedua, terkait yang kebijakan asinkronus, yaitu dia Bapak-Ibu, ini mohon maaf sekali, kami masih mengacu kepada peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat kami yang di sebelah, bukan pusat kami, jadi pusat jabatan fungsional, terkait jumlah maksimal nilai asinkronus yang bisa dikonversikan, itu kami masih merujuk kepada peraturan tersebut, dan juga sebenarnya kami sudah ada melakukan effort untuk menghargai lebih usaha widya swara Bapak-Ibu. Jadi di evaluasi akademik kan biasanya widya swara hanya ditugaskan membuat soal. Tetapi di situ kami sudah sampaikan JP-nya juga bahwa fasilitator tersebut akan dihargai untuk ketika memeriksa soal dan memeriksa studi kasus itu kami berikan mohon maaf koinnya seperti itu. Sudah kami alokasikan di RAP. Tapi memang juga kami selalu mendapat masukan ya dari Pak Ibu fasilitator widya swara. Lebih baik kalau misalnya makin diperhatikan lagi untuk kesejahteraan fasilitator widya swara. Itu kami selalu berdiskusi ya dengan Pusbin jabatan fungsional terkait itu. Dan yang terakhir tentang sakit, Bapak-Ibu, sebenarnya mohon maaf, kami sebenarnya tidak sekaku itu juga Bapak-Ibu. Bahkan ketika, mohon maaf, ketika ibu itu melahirkan di rumah sakit, kalau memang tidak memungkinkan untuk mengikuti seminar akhir, tidak masalah. Ada penundaan terlebih dahulu juga tidak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi komitmen dengan pengujinya sampaikan kalau memang
ibu ini, peserta ini sedang melahirkan, jadi tidak mungkin sekali juga, walaupun pakai Zoom juga tidak mungkin, nanti bagaimana Pak kalau misalnya 2 minggu setelahnya Bapak Zoom meeting jarak jauh, itu nggak ada masalah Pak. Pimpinan kami pasti memperhatikan itu ya, masalah human rights ya, masalah ke itu kan hak asasi banget Pak ya. Masalah sakit itu kita juga nggak bisa tolak, dan memang kalau bisa kondisinya benar-benar sakit, bukan sakit yang dibuat-buat seperti itu. Jadi kalau memang sudah ada bukti yang jelas, kami akan sangat fleksibel, tidak sangat kaku. Kalau misal lebih dari 27 JP langsung di-cut, tidak lulus, itu tidak. Jadi akan sangat apa ya? Kami menciptakan pelatihan yang humanis di sini Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti itu, Bu Martianti. Baik, cukup ya Bapak Ibu, karena narasumber kedua sudah hadir di tengah-tengah kita dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.30. Bagi yang masih ingin bertanya, nanti bisa melalui HP ya, Mas Rizky ya. Oke, baik. Terima kasih. Mas Rizky, tapi ada satu nih pertanyaan, bagaimana kalibrasi nilai? Apakah sudah ada contoh atau ada? Ada tiga metode, Bahkan kami juga ini melibatkan Pak Baban ini Bapak Ibu di terkait kalibrasi. Nanti kami coba share Bapak Ibu panduan kalibrasinya. Nanti mungkin kami share lewat Siti atau ditunggu ya, Mas Rizky, materi kalibrasi dan materi yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih banyak kepada Mas Rizky selaku narasumber kita yang pertama ini. Kita berikan applause yang luar biasa. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih. Maaf misalnya ada kekurangan. Ya. Sudah kan luar biasa Mas. Oh, terima kasih Mas Rizky. Materinya ditunggu ya. Peserta ya, sudah menunggu. Siap. Baik. Siap. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua ya. Pak Baban, apa kabar Pak Baban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baban, mohon izin pamit Pak Baban ya. Oh iya, mana Mas Rizky? Ya, makasih Mas. Mas Rizky. Iya, bye-bye. Oke, kita masuk sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Pak Dr. Baban Subandi, SEMSI. Saya bacakan dulu riwayat hidup dari Bapak Baban ya. Beliau nama Dr. Baban Subandi, SEMSI, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 1 Mei 1967. Status nikah, 2 anak, 1 istri dan 1 cucu ya Pak ya. Alhamdulillah. ASN dari Lembaga Administrasi Negara, pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C, Jabatan Widyai Suara Ahli Madya, alamat Komplek Wijaya Kusuma, Blok C1, nomor 3, Cipadung, Bandung. HP, ini penting banget nih, biar bisa nanti diskusi ya Pak ya. HP 081-222-62733. Baik, luar biasa, apalagi yang dituliskan. Apa awin kamu? Pelatihan kepemimpinan, kemudian jabatan dan sebagainya begitu banyak, sampai 10 halaman ya Pak ya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Yang jelas Pak Baban ini luar biasa, narasumber kita yang kedua ini. Baik, saya persilakan kepada Bapak Baban Subandi untuk menyampaikan materi tentang penyamaan persepsi bagi para fasilitator agenda. Silakan Bapak Baban, Bapak Dr. Baban. Baik, terima kasih Ibu Mardianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa dengan bapak dan ibu meskipun lewat Zoom, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan dan silaturahim di antara kita ini. Saya ditugaskan ini untuk menyampaikan penyamaan persepsi khususnya terkait dengan skenario pembelajaran. Karena kalau terkait dengan penyelenggaraan, itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky ya. Meskipun mungkin ada beberapa poin yang coba saya
sampaikan juga ya, karena terkait dengan skenario pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Marjanti dan juga mungkin banyak yang sudah pernah melihat saya bertemu saya, terutama teman-teman dari Bandung nih, ada Pak Husni, ada Pak Nanang tadi ya. Dan juga teman-teman kalau tidak salah kemarin belum lama itu ke Bandung juga kita ketemu ya, alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita diskusi saja mungkin Bu Mardianti ya, nanti kita banyak diskusi karena waktunya juga terbatas nih. Kalau dijadwal sampai dengan 12.15, tapi karena mungkin tadi mulainya jam 10.30, jadi kita berakhir mungkin jam 12.30 ya, Bu Mardianti, 2 jam insyaallah. Baik Bapak sekalian, izin saya untuk share screen terlebih dahulu ini supaya memudahkan Bapak Ibu melihat apa yang saya sampaikan ya, saya share screen terlebih dahulu. Nah, saya kasih judul seperti ini Bapak sekalian, sesuai dengan WA dari Mbak Kiki kemarin ya, jadi lebih kepada skenario pembelajaran dan sekaliannya penyamaan persepsi terkait dengan skenario pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator khususnya yang model blended learning sekalian. Itu. Nah, saya ingin berangkat dari kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Rizky ya. Jadi yang mendasari kebijakan PKA ini itu kalau kita runut dari undang-undang ya, tentu dari undang-undang 5/2014 tentang ASN, PP 11/2017 bagaimana telah diubah dengan PP 17/2020 tentang manajemen PNS, kemudian Perla nomor 5 yang sudah diubah juga dengan Perla nomor 6 tahun 2022. Dan nah ini keputusan kepala nomor 1 dan nomor 2 tahun 2023 sebagai pengganti keputusan kepala nomor 374 dan 375 tahun 2022. Nah, meskipun tadi disampaikan tidak ada perubahan yang signifikan, sebenarnya hanya sedikit sebenarnya itu terkait dengan kurikulum ya untuk PKA. Oleh karena itu, skenario pembelajaran pun tidak banyak berubah sebenarnya Bapak-Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kurikulum seperti itu. Khususnya di kurikulum kelompok mata pelatihan inti gitu ya. Kalau kelompok mata pelatihan dasar dan kelompok mata pelatihan penunjang, sebenarnya kan itu tidak terlalu intens ya. Kita sebagai widyaswara ya berkomunikasi mengenai mata-mata pelatihan yang ada pada kelompok mata pelatihan dasar dan penunjang itu. Nah, kita akan lebih banyak nanti berbicara pada kelompok mata pelatihan inti yang ada 4 agenda Bapak dan Ibu sekalian ya, seperti itu. Baiklah sekalian, nah ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky juga, saya melihat ngintip ya, meskipun tidak open kamera ya, saya ngintip tadi ini sudah disampaikan, jadi ada kelompok mata pelajaran inti, kelompok mata pelajaran dasar, kelompok mata pelajaran pilihan. Saya tadi begitu nonton Mas Rizky di akhir-akhir itu, langsung saya buka file ini, sekalian, dan dia lihat beberapa slide Pak, karena takut ini duplikasi. Tapi ada yang saya tetap supaya untuk mengantarkan saja, jadi saya delete beberapa slide untuk supaya tidak duplikasi. Nah ini Mas sekalian ya. Nah ini tadi belum disampaikan oleh Mas Rizky ya. Kalau tidak salah belum disampaikan ya Bu ya. Bu Mardianti ini belum ya. Jadi ya. Pertama adalah kelompok mata pelatihan inti nih. Ya kelompok mata pelatihan inti yang ada 3 agenda. Agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Meskipun mungkin secara lisan itu Mas Rizky sudah menyampaikan. Tapi saya ingin menegaskan di sini Mas sekalian mengenai apa yang harus dilakukan pada proses pembelajaran mandiri atau pada saat self-learning mereka itu apa yang harus dilakukan. Mereka tentu mempelajari materi yang disampaikan, baik itu yang ada di modul, sekalian ya, yang utama itu yang di modul, kemudian juga dia bisa menambah substansi dari sumber-sumber yang lain yang relevan. Nah, kemudian produk pembelajaran yang harus dihasilkan oleh mereka adalah mereka membuat esai. Esai itu bukan per mata pelatihan, Bapak dan Ibu sekalian, tapi per agenda. Jadi agenda satu, meskipun ada 2 mata pelatihan, di situ cuma bikin 1 esai. Agenda 2, meskipun ada 4 mata pelatihan, di situ membuat 1 esai. Agenda 3, meskipun ada 7 mata pelatihan, dia membuat 1 esai. Nah, Bapak sekalian, ini masih ada yang salah persepsi di antara para peserta. Ya. Ketika ada peserta yang hadir, datang, klasikal, dia bikin esai yang banyak, Pak, per mata pelatihan. Nah, ini perlu ditegaskan, ya, sekalian bahwa esai itu adalah per agenda. Sehingga hanya ada 3 agenda saja. Nah, esai ini, Bapak sekalian, juga lebih difokuskan kepada
organisasinya sekalian. Jadi apa masalah yang dihadapi dalam organisasinya terkait dengan mata pembelajaran atau agenda satu, mata pelatihan agenda satu, gitu ya. Jadi dia bisa mengungkap nanti permasalahan apa yang ditemukan di sana, mungkin kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan di sana, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini akan menjadi tugas individu, ya. Kemudian juga akan dibahas nanti pada saat distance learning, seperti itu sekalian. Ini apa namanya pembelajaran kelompok mata pelatihan inti kepada ini sekalian. Nah, jadi isai ini sekalian ini jadi bagian dari penilaian penugasan individu Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian ini kelompok mata pelatihan dasar atau kurikulum mata pelatihan dasar. Tadi disebutkan bahwa agenda smart governance ini hal yang wajib ya ditempuh oleh semua tingkatan pelatihan struktural kepemimpinan ya dimulai PKP, PK ataupun juga PKN 1 dan 2 ya ada mata pelatihan dasar ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian mereka belajar juga secara mandiri kemudian diakhiri dengan kuis ya. Nanti itu sudah disiapkan dalam LMS mestinya seperti itu ya. Kemudian ini juga ada merupakan bagian daripada penilaian evaluasi akademik. Nah, ini pembelajaran mandiri untuk mata pelatihan dasar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk kurikulum mata pelatihan pilihan atau mata pelatihan penunjang. Tadi disampaikan ada 3 mata pelatihan yang harus diambil oleh setiap peserta pada saat pembelajaran mata pelatihan penunjang seperti itu. Tapi kalaupun misalnya itu mau mengambil lebih boleh, hanya yang diakui begitu ya. Bapak dan Ibu sekalian itu 3 mata pelatihan, minimal 3 mata pelatihan seperti itu. Apa saja? Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky beberapa mata pelatihan yang harus diambil. Mungkin juga katanya Kementerian Agama ini misalnya mengajukan satu mata pelatihan lain ya untuk dijadikan sebagai mata pelatihan pilihan. Kalau misalnya itu ada nanti peserta yang membuat aksi perubahan yang terkait dengan mata pelatihan yang belum ada di situ. Misalnya di dalam yang 10 mata pelatihan yang sudah ada dalam LMS. Ya, seperti itu. Boleh, ya, begitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mata pelatihan penunjang ini, kapan dipelajarinya? Itu pada saat nanti setelah selesai. Bukan selesai-selesai, ya selesai-selesai. Setelah selesai pembelajaran kelompok mata pelatihan inti pada sesi distance learning. Jadi 3 hari menjelang mereka itu datang ke kampus, ya. Jadi pada saat 3 hari itu mereka melakukan membangun komitmen sekalian dengan mentornya dan juga mungkin dengan stakeholder utama. Kemudian juga dia mempelajari mata pelatihan penunjang itu. Kalau secara JP sih cuma sedikit, tapi dalam prakteknya Bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah pembelajaran mandiri, boleh-boleh saja melebihi JP yang ditentukan. Jadi JP yang ditentukan di situ untuk pembelajaran mandiri itu hanya untuk keperluan administratif, Bapak sekalian ya. Untuk realnya silakan saja peserta mau belajar pergi kemana gitu ya, bawa di print dia. Kemudian dia pelajari dan sebagainya, silakan aja, nggak jadi masalah ya. Seperti itu bahasa kalian ya, untuk mata pelatihan penunjang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti juga ini akan diakhiri dengan kuis. Ini bagian daripada evaluasi bagaimana mereka itu apakah memahami tentang apa yang dipelajarinya atau enggak. Dan yang paling penting juga, untuk mata pelatihan penunjang ini benar-benar harus menunjang aksi perubahan yang mereka buat, gitu Pak. Nah, bahkan Bapak dan Ibu, ini perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky, tapi belum ditekankan, di dalam evaluasi aksi perubahan, evaluasi akhir nih, itu ada poin penilaian ya yang dilakukan nanti oleh penguji itu keterkaitan aksi perubahan dengan, atau ya, keterkaitan aksi perubahan dengan mata kuliah atau mata pelatihan yang dipilih, Pak. Seperti itu. Jadi si peserta harus bisa menjelaskan di mana keterkaitannya. Baik itu ditanyakan secara eksplisit oleh penguji ataupun tidak ditanyakan secara eksplisit, yang jelas penguji akan menilai itu.
gitu mas kalian ya. Jadi harus benar-benar ada keterkaitan antara mata pelatihan penunjang dengan aksi perubahan yang mereka buat, Bapak dan Ibu. Nah, oke, okay. Nah ini pengembangan potensi diri, Bapak dan Ibu sekalian, sekilas juga meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky. Jadi di awal, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat pembelajaran mandiri, mereka akan mengidentifikasi potensi diri mereka, gitu ya, di bawah bimbingan coachnya, di bawah bimbingan mentornya, gitu. Nah kemudian nanti pada saat seminar rancangan aksi perubahan, mereka akan mempresentasikan hasil identifikasi potensi dirinya itu. Nah, kemudian setelah dipresentasikan, mereka off kampus kan begitu ya. Bareng dengan pelaksanaan aksi perubahan dia, dia juga harus melaksanakan apa yang sudah disepakati mengenai strategi pelaksanaan pengembangan potensi dirinya itu. Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh mereka dalam rangka pengembangan potensi dirinya? Kan pada saat seminar itu dipaparkan tuh, saya berdasarkan hasil pemetaan potensi diri seperti ini, potensi saya di sini, ini yang potensial, ini yang masih kurang, masih dikembangkan, dan seterusnya gitu kan. Disepakati, nah nanti pada saat mereka off campus, selain dia itu melaksanakan aksi perubahan, dia juga harus melaksanakan pengembangan potensi diri. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti pada saat seminar aksi perubahan, selain dia mempresentasikan hasil implementasi aksi perubahannya, dia juga harus memaparkan hasil pengembangan potensi dirinya. Gitu, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi, itu mengenai pengembangan potensi diri. Nah, Bapak-Ibu sekalian sekarang masuk kepada kelompok mata pelatihan inti, Bapak sekalian ya. Kelompok mata pelatihan inti, agenda 1. Nah, agenda 1 Bapak dan Ibu sekalian pada saat pembelajaran e-learning Bapak sekalian. Bapak sekalian diberikan harus ini Pak, Bu. Ya, selain kita misalnya itu memberikan pembelajaran pada saat e-learning itu, ya, materi-materi yang disampaikan, misalnya karena waktu kita terbatas itu tidak usah semuanya, tidak usah konsepnya itu per mata pelatihan, tapi kalaupun memungkinkan silakan saja, tapi tentu saja juga tidak akan seutuh sebagaimana apa yang ada di modul, tidak seperti itu. Paling tidak overview, poin-poin penting, poin-poin pokok dari setiap mata pelatihan itu disampaikan. Nah, setelah itu baru mereka diberikan penugasan. Gitu. Penugasan ini harus sekalian ya, individu dan juga kelompok. Individu lebih kepada organisasinya, kelompok bisa juga dia itu mengambil salah satu organisasi dari peserta, bisa juga dia itu mengambil organisasi lain di luar organisasi tempat peserta itu bekerja. Bisa juga seperti itu sekalian ya. Dan saya menyarankan di luar. Kenapa? Karena kalau mengambil salah satu, ini bukan keharusan, tapi saya menyarankan saja, salah satu unit organisasi misalnya diambil dari ISAI salah seorang, itu biasanya mengandalkan salah seorang. Misalnya gini, anggota kelompok saya, Bu Mardianti, misalnya gitu ya, kemudian Pak Sahrul, dan seterusnya, udah aja lah, kita ambil lokusnya itu misalnya di unit kerjanya Bu Mardianti. Yang lain itu malah mengandalkan Bu Mardianti aja, gitulah. Jangan berkata. Saya sarankan untuk tugas kelompok itu mengambil unit organisasi di luar unit organisasi yang ada anggota kelompok di situ ya. Jadi sebaiknya di luar begitu sekalian ya. Nah, ini untuk e-learning agenda 1 sekalian ya. Jadi ada penugas setelah kita memberikan pemaparan misalnya nanti ya, substansi kemudian diberikan penugasan baik itu sifatnya individu ataupun juga kelompok sekalian. Nah, dengan penekanan, nah ini untuk individunya, setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mengidentifikasi isu atau permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dalam peningkatan kinerja di unit organisasinya. Jadi lebih fokus pada unit organisasinya. Ya, seperti itu. Dan ini harus merupakan kelanjutan dari ISAI pada belajar mandiri. Nah, makanya tadi disampaikan, ya, ISAI itu, nah ini ada juga Pak Bapak sekalian, bikin ISAI-nya itu dia ngarang yang kesana kemari.
nasional, jadi konteksnya bahkan hubungan internasional lah gitu. Nah ini tidak, jadi lebih difokuskan kepada unit organisasinya. Tolong nanti ini kepada teman-teman penyelenggara ketika menginformasikan kaitan dengan esai ya yang harus dibuat pada saat set learning itu lebih fokus kepada apa yang ada di unit organisasi. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Karena tadi akan dibahas pada saat distance learning seperti itu. Jadi melanjut ke esai itu dilanjutkan dan nanti akan dipresentasikan. Nah, sementara itu tugas kelompoknya, peserta diberikan tugas kelompok dengan menulis satu isu dari makalah peserta atau disediakan kasus oleh pengampu materi untuk mencari alternatif solusi yang akan disuruh. Atau, tambah lagi, Bang, dia mencari kasus sendiri. Bagi fasilitator yang agak malas nyari kasus, gitu sekalian. Nah, ini silakan cari kasusnya tentang misalnya itu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ah, gitu, Pak. Jadi tidak menyediakan kasus, haji ya, boleh-boleh saja, tapi sebaiknya memang kita bikin atau mencari kasus kemudian dilempar kepada mereka. Nah kalau sekali lagi, kalau pilihan pertama ini mencari dari makalah peserta atau membahas dari makalah peserta, salah seorang peserta, itu biasanya hanya yang memiliki makalah itulah yang aktif, yang lainnya itu mengandalkan yang punya makalah itu. Gitu ya, saya sarankan tidak seperti itu. Kemudian juga dilakukan dari kelompok sharing hasil penugasan kelompok. Maksudnya apa? Nah, biasanya diterjemahkan dalam skenario pembelajaran, sharing ini, misalnya hari ini itu ada penugasan, besoknya itu dipresentasikan supaya anggota kelompok yang lain juga tahu tentang apa yang dilakukan oleh kelompok atau satu kelompok, begitu sekalian ya. Jadi itu untuk agenda satu. Nah, untuk agenda dua pun sekalian itu sebenarnya hampir sama, cuma substansi yang berbeda, Mas kalian ya. Nah, setiap peserta diberikan, jadi setelah kita memberikan pemaparan, gitu ya, overview misalnya itu tentang agenda 2, Mas kalian ya. Kemudian juga mungkin kita mengkonfirmasi hasil set learning mereka, ya, dan seterusnya. Kemudian diberikan penugasan, gitu ya. Apa tugasnya untuk individu? Setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mendiagnosa permasalahan manajemen kinerja di unit organisasinya. Sekalian ya. Ini kepemimpinan kinerja sekalian ini ya. Untuk agenda 2 ini. Ya, permasalahan kepemimpinan kinerja ya. Kemudian melanjutkan esai pada belajar mandiri. Ini juga sama. Makanya esai yang dibuat untuk agenda 2 ini juga itu lebih fokus kepada unit organisasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk penugasan kelompoknya, peserta diberikan tugas kelompok untuk mendiagnosa organisasi dengan memilih satu isu, bisa juga dari makalah, bisa juga tadi itu kasus yang diberikan oleh si fasilitator, bisa juga dia itu mencari sendiri kasus. Begitu ya. Tergantung Bapak dan Ibu sekalian nanti ya. Kemudian dilakukan sharing hasil penugasan kelompok. Nah, itu sama ya. Itu untuk agenda 2. Nah, agenda 3 juga sama, cuman substansinya yang berbeda tentu saja. Tugas individu, setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi. Makanya kan mata-mata pelatihan di agenda 3 itu mulai dari manajemen kinerja, standar kinerja, akuntabilitas kinerja, ya kan, hubungan kelembagaan dan seterusnya. Nah itu silakan mereka itu untuk mencari ya, membuat suatu narasi, suatu esai yang dikaitkan dengan mata-mata pelatihan yang ada di dalam agenda 3 ini. Tentu saja masalahnya itu dari unit organisasinya, itu sekalian ya. Nah, penugasan kelompoknya Bapak sekalian, peserta diberikan tugas kelompok untuk menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kinerja yang berkualitas dan mitigasi risiko kinerja serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Ini bisa diambil dari makalah peserta, bisa juga disediakan oleh pengampu dan bisa juga mencari sendiri mereka itu. Sama setelah itu dilakukan sharing hasil penugasan. Nah, ini pembelajaran distance learning sekalian ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kira-kira skenario yang lebih operasionalnya. Ada beberapa contoh sekalian ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri, yang saya sampaikan hanya contoh saja. Bukan harus begini, ya, tapi Bapak dan Ibu sekalian bisa mengembangkan sendiri. Nah, untuk klasikal Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat klasikalnya.
Nanti kan setelah pembelajaran distance learning, masuk klasikal. Nah, agenda satu fokusnya kemana? Pembelajaran agenda satu diarahkan pada kegiatan pembelajaran untuk membekali peserta, sehingga mereka dapat memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan Pancasila dan nasionalisme. Nah, bahkan bolehkan untuk agenda satu itu dengan outdoor activity, sekalian itu dibolehkan, ya. Atau lebih ke menyelami atau immersion. Jadi seperti dia itu terjun dalam dunia nyata, gitu ya, melakukan sesuatu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan dalam agenda 1, 2, dan 3, terutama pada saat klasikal, itu jangan sampai apa yang disampaikan pada saat klasikal itu duplikasi dengan apa yang disampaikan pada saat daring atau pada saat distance learning. Ya, harus benar-benar itu penguatan. Gitu ya. Harus benar-benar penguatan. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan lihat contohnya seperti bagaimana. Nah, agenda 2, ya, di hari ketiga misalnya itu pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dalam peningkatan kinerja organisasi. Kemudian hari keempatnya pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin kinerja dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan. Seperti itu. Nah, kemudian agenda 3 pada sekalian itu tentu simulasi penerapan manajemen kinerja yang ada 7 mata pelatihan itu. Nah, bagusnya itu Bapak dan sekalian, semua mata pelatihan yang ada di dalam agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 itu di dalam berbagai macam simulasi yang diberikan pada pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 klasikal itu teraktualisasikan. Itu bagus ya, Pak. Ya. Misalnya di agenda 3 nih. Agenda 3 itu kan ada 7 mata pelatihan. Pada saat pembelajaran klasikal itu dia diminta untuk mensimulasikan. Nah, pada saat simulasi itu, bagusnya itu, semua mata pelatihan yang ada pada agenda itu teraktualisasikan. Kita bisa lihat gitu. Bagaimana misalnya itu mereka melakukan, pelaksanaan manajemen kinerja, membangun budaya kinerja, membangun budaya akuntabilitas, misalnya itu bagaimana mereka membangun hubungan kelembagaan atau kerjasama kelembagaan, bagaimana mereka itu misalnya itu memilih keuangan, memilih risiko, dan sebagainya, itu terlihat. Makanya kita perlu ada instrumen nanti yang bisa mengarahkan mereka supaya mereka itu bisa mengaktualisasikan ya kompetensi yang dipelajari pada setiap mata pelatihan yang ada pada agenda itu. Itu kuncinya Bapak sekalian ya, seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian memberikan penugasan pada saat klasikal yang waktunya cukup lama itu hanya menyangkut mata-mata pelatihan tertentu saja, dikarenakan misalnya itu si fasilitator atau media suara itu dia hanya menguasai satu bidang tertentu. Nah, tidak demikian. Misalnya saya ini misalnya itu ahli keuangan negara, dia ya misalnya itu. Maka tugas pembelajaran didominasi saja oleh materi tentang manajemen keuangan. Nah, tidak demikian sekalian ya. Kita kan sebagai fasilitator, meskipun kita tidak tahu secara mendalam tentang setiap materi itu, saya kira pokok-pokoknya kita harus kuasai. Ya, saya yakin juga tidak ada semua orang, ya, tidak ada semua fasilitator ini, mungkin tidak ada yang menguasai keseluruhan bidang secara mendalam. Ya, manajemen kinerja, manajemen keuangan, risiko, hubungan kelembagaan, apalagi itu berbasiskan katakanlah mata-mata pelatihan itu berbasiskan penekanan yang berbeda-beda, Pak. Ya misalnya itu dalam agenda 3, kalau bicara manajemen keuangan, manajemen risiko itu orang ekonomi mungkin manajemen pinter tuh, Pak ya. Misalnya ya kayak gitu. Ekonomi, tapi berbicara tentang hubungan kelembagaan, berbicara tentang misalnya organisasi digital, mungkin mereka tidak terlalu gitu ya. Kalau dilihat dari background pendidikan ya, tetapi kita bisa pelajari dan kita bisa paham paling tidak secara umum ya, kita harus tahu materi-materi itu kalau kita diamanahi untuk mengampu agenda tersebut. Begitu sekalian ya. Nah, jadi jangan terlalu fokus kepada salah satu mata pelatihan. Termasuk juga dalam membuat simulasi-simulasi, termasuk juga dalam membuat penugasan-penugasan misalnya itu, tetap kita itu diharapkan mereka itu menguasai semua kompetensi yang
ingin dibangun dari setiap mata pelatihan yang ada pada agenda tersebut. Begitu Bapak sekalian ya. Ini untuk klasikal. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa perubahan yang terkait juga dengan nanti skenario pembelajarannya kayak bagaimana ya untuk apa namanya kebijakan yang terbaru yaitu 1 dan 2 2023 ya. Keputusan Kepala nomor 1 dan nomor 2 tahun 2023. Nah, ingin saya sampaikan yang pertama ini yang kalau kita lihat tadi Mas Rizky juga sudah menyinggung ini merancang aksi perubahan kinerja organisasi itu 6JP diubah menjadi e-learning. Kalau dulu itu merancang itu pada saat klasikal. Ya, dulu merancang aksi perubahan itu pada saat klasikal. Sekarang diubah pada saat e-learning. Ini logikanya Bapak dan Ibu sekalian begini. Ya, kan pada saat menjelang mereka itu datang ke kampus, mereka itu sudah melakukan pembangunan komitmen. Jadi komitmen itu Bapak dan Ibu sekalian membangun kesepakatan dengan siapa? Dengan mentor terutama dan juga dengan stakeholder utama yang lainnya. Ya, tentang apa? Tentang area perubahan yang akan dilakukan, tentang aksi perubahan yang akan mereka lakukan. Meskipun belum sampai kepada judul, gitu ya. Jadi misalnya gini, saya sudah belajar ikutan self-learning, kemudian juga distance learning sudah selesai, 3 hari menjelang itu, saya berpikir apa nih yang harus saya lakukan terkait dengan organisasi saya ini. Nah, menemukan, saya akan melakukan perubahan dalam aspek X, ya, seperti itu. Nah, itu dikomunikasikan dengan mentor kita, dengan stakeholder yang lain. Terjadilah kesepakatan, itulah artinya sudah terjadi komitmen dengan mereka. Nah, setelah itu mereka sudah boleh menyusun atau merancang aksi perubahan kinerja organisasi. Yang sebelumnya tentu tadi ada pembelajaran konsep aksi perubahan, Pak ya. Jadi mereka boleh menyusun aksi perubahan. Kalau dulu menyusunnya itu pada saat mereka klasikal. Sekarang pada saat distance learning. Nah, kemudian juga Mas kalian nanti ada mandirinya. Mereka menyusun ya. Menyusun rancangan aksi perubahan itu. Nah, sekalian ya, jadi pada saat mereka itu distance learning, mereka sudah mulai melakukan hal itu. Nah, ini memudahkan mudah-mudahan kepada para peserta sekalian ya, karena dalam kenyataan seringkali juga mereka itu datang ya, meskipun tidak sesuai dengan jadwal, maksudnya jadwal dilihat dari kurikulum ya, mereka sudah kadang-kadang ada yang sudah bikin rancangan aksi perubahan ya. Nah, sekarang memang harus dibuat pada saat distance learning sekalian. Rancangan aksi perubahan. Kemudian ada juga sebanyak 6JP sekalian itu menyusun rancangan aksi perubahan yang dilakukan pada saat mereka itu klasikal sekalian, tapi dilakukan pembelajaran mandiri. Nanti akan kita lihat di dalam jadwalnya ya sekalian. Jadi pada saat klasikal, tetapi mereka lakukan secara mandiri sekalian. Berarti dengan melakukan sendiri sekalian ya untuk menyusun. Selama mereka mendapatkan pembekalan pada saat distance learning tentang aksi perubahan itu. Ya, baik sekalian. Nah, kemudian kaitan dengan coaching sekalian ya yang saya tegaskan. Nah, ini coaching kepada Ibu ya. Nah, apa itu coaching? Sekalian, saya kira sudah paham semua. Kemudian tujuannya apa, sekalian ya? Yang penting yang saya tekankan di sini bahwa jangan sampai kita itu menjadi coach tapi rasa mentor, ya. Coach dengan mentor itu tugasnya beda. Kalau coach itu lebih banyak menggali potensi, kan? Jadi bukan Anda harus begini, judulnya jangan begitu, harus begini. Nah, tidak begitu. Itu yang namanya coach, Bapak sekalian. Sedangkan mentor, dia lebih banyak memberikan masukan dari si substansi mungkin, gitu kan, berbicara pengalaman dan sebagainya. Itu mentor. Jadi jangan sampai justru sebaliknya, Pak. Mentor rasa coach, coach rasa mentor. Ini yang sering terjadi, Bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini,
Ya, tujuan dari coaching itu adalah peserta dapat menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara coach terus menggali potensinya, memotivasi, dan sebagainya. Kemudian peserta dapat menggali dan mengembangkan potensi diri dengan optimal. Itu, Pak. Itu inti daripada coaching. Bukan harus apa namanya semacam dalam tanda kutip diktator. Ya, coach itu bilang harus begini. Ada peserta misalnya itu dia mengeluh, "Pak, saya sudah punya gagasan, mentor saya juga sudah setuju, tapi coach itu minta judulnya dirubah menjadi begini-begini-begini." Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan muncul dari kita, harus muncul dari mereka. Kalau kita misalnya itu menilai bahwa apa yang mereka ajukan itu tidak layak, itu bisa karena berbagai faktor sekalian ya. Bisa mungkin karena dilihat dari lingkupnya gitu kan. Nah, itu mah terlalu rendah nih misalnya itu. Dilihat juga misalnya dari kemanfaatannya, dilihat dari kebaruannya, misalnya seperti itu. Kita menilai itu tidak layak untuk dijadikan sebagai aktualisasi oleh peserta PKA. Nah, kita jangan langsung, Anda jangan itu, harus ini, tidak begitu. Tapi digali, dicari lagi apa potensi yang dimiliki oleh mereka. Sehingga dia akan menemukan sendiri. Oh iya, bukan ini, harusnya ini yang harus menjadi porsi saya dilakukan. Misalnya seperti itu sekali. Itu coaching sekalian ya. Makanya jangan sekali-kali coach itu mendikte ya kepada para peserta. Nah, alur pelaksanaan coachingnya sendiri, ini ada pra-coaching, pembagian kelompok coaching, kemudian penentuan coachnya. Kemudian pelaksanaan coachingnya, penentuan jadwal coaching, melaksanakan kegiatan aktualisasi, melaksanakan kegiatan pemetaan dan pengembangan potensi diri. Nah, teman sekalian, ini Bapak dan Ibu sekalian, ada jadwal yang formal itu ditetapkan oleh penyelenggara, tapi di luar itu Bapak Ibu sekalian juga boleh untuk melakukan coaching di luar jadwal yang formal itu, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya tidak boleh kita itu melakukan coaching di luar tempatnya, maksudnya kita misalnya itu janjian di hotel, di rumah makan, itu kurang bagus karena itu akan menimbulkan persepsi yang negatif Bapak sekalian. Di kantor saja mereka sudah tahu kita coaching secara daring, misalnya seperti itu sekalian ya. Kemudian pasca coaching, penyampaian hasil coaching kepada penguji, seminar aktualisasi ya kan, kemudian perbaikan laporan, kemudian nah ini aktualisasi pasca pelatihan. Tadi disampaikan oleh Mas Rizky, sekarang ada penekanan bahwa ya setiap aksi perubahan itu harus dimonitor ya, harus dimonitor ya, apakah dia itu dilaksanakan dan hasilnya kayak bagaimana. Nah, gitu. Sampai tadi ada misalnya itu permintaan untuk bisa mengkuantifikasi kira-kira bagaimana kontribusinya terhadap organisasi gitu ya, untuk hasil aksi perubahan ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini peran coach dan pelatihan struktural kepemimpinan sekalian. Bisa dilihat ya, peserta menerima penjelasan konsep aktualisasi kepemimpinan itu diberikan pada saat daring atau distance learning. Peserta menerima tentang penjelasan merancang aktualisasi kepemimpinan. Ini juga dilaksanakan pada saat distance learning. Kemudian coaching rancangan aktualisasi, ya kan? Ini dilaksanakan pada saat klasikal dan langsung mereka itu juga menyusun rancangan aksi perubahan. Kemudian seminar rancangan aktualisasi kepemimpinan, ini klasikal tentu saja. Nah, perlu ditambahkan Bapak sekalian, selain memaparkan aksi perubahan, rancangan aksi perubahan, juga mereka memaparkan hasil pemetaan potensi diri. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu coaching perbaikan hasil seminar rancangan aktualisasi kepemimpinan. Ini mestinya ini kalau ada waktu, kalau saya biasanya Bapak sekalian setelah seminar rancangan aktualisasi itu mereka sempat dikumpulkan terlebih dahulu gitu ya. Ya, karena mengingat masukan-masukan dari penguji gitu ya pada saat seminar itu, apalagi kalau misalnya ada jeda waktu besoknya misalnya itu lebih enak, mereka itu akan masih ingat dibandingkan dengan setelah mereka kembali ke tempat kerjanya masing-masing ya, sibuk dengan tugasnya kan, seperti itu. Nah, jadi itu di luar jadwal yang formal. Kemudian setelah itu ada coaching implementasi aktualisasi kepemimpinan. Ini tentu saja Bapak-Ibu sekalian, apa namanya itu
setelah mereka mengimplementasikan. Nah, pada saat mereka itu mengimplementasikan, Bapak dan Ibu sekalian, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan coaching sebenarnya tidak terbatas. Gitu sekalian ya. Sebenarnya tidak terbatas. Cuman tentu saja juga ada yang sesuai dengan penjadwalan. Tapi yang di luar itu juga boleh, tapi dengan ketentuan tadi saya sampaikan ya. Kadang-kadang ada peserta Bapak dan Ibu sekalian, misalnya itu jam 10, jam 11 malam itu mungkin karena mereka itu gundah gulana gitu ya, melaksanakan aksi perubahan itu dia WA. Bapak Ban, saya ini menemukan masalah gini-gini. Kalau tidak cepat kita misalnya itu respons, mereka itu akan kasihan sekalian ya. Nah, jadi diperbolehkan Bapak sekalian asal sesuai dengan ketentuan yang normal dan ketentuan yang berlaku tentunya. Kemudian setelah itu melakukan seminar implementasi aksi perubahan. Pada seminar ini juga jangan lupa ada pemaparan hasil apa pengembangan potensi diri. Nah, gitu. Itu untuk coaching sekalian. Sekarang mentoring, Bapak dan Ibu. Apa itu mentoring? Dilakukan oleh mentor pada peserta. Komenti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dilaksanakan melalui proses berbagi pengetahuan dan pengalaman. Makanya mentor itu Bapak dan Ibu sekalian yang relevan. Sebenarnya boleh mentor itu tidak atasan langsung sebenarnya sekalian. Ya, misalnya ada mentornya itu dia misalnya itu ahli dalam bidang yang kita sedang bikin proyek perubahan itu ya, materi proyek perubahan kita. Nah, sebenarnya bisa, tetapi karena ya mentor itu juga mempunyai kebijakan jalan atau tidaknya proyek perubahan si peserta itu akan sangat tergantung kepada mentor, maka sebaiknya memang atasan langsung gitu ya. Nah, makanya juga nanti aksi perubahan itu tidak boleh keluar dari tugas dan fungsi dari menti itu. Kan gitu ya. Kalaupun misalnya itu dia itu misalnya itu membuat sesuatu yang misalnya ya dia membuat yang terkait dengan IT, tapi mentornya itu tidak paham, paling tidak substansinya yang harus difahami gitu ya sekalian ya. Jadi tidak mesti dia itu paham tentang IT-nya, tapi misalnya itu substansinya. Mentor berperan penting dalam tahapan pengembangan potensi diri dan sikap perilaku kepemimpinan peserta. Strategi pengembangan potensi diri dan pelaksanaan pengembangan potensi diri dengan menggunakan instrumen yang kami siapkan. Nah ini, jadi selain dia itu juga menjadi mentor, ketika mereka melaksanakan atau ketika peserta melaksanakan aksi perubahan, dia juga harus menjadi mentor ya dalam pengembangan potensi diri mereka. Ya. Seperti itu sekalian. Nah, tujuan mentoring menetapkan isu permasalahan yang akan diangkat oleh menti. Ini kapan ini? Nanti disetujuinya pada saat itu membangun komitmen bersama. 3 hari sebelum mereka itu datang ke lembaga pelatihan. Kemudian yang kedua, menentukan solusi dan kegiatan dalam proses aktualisasi. Nah, ini mentor sekalian ya, karena kita tidak akan langsung berhadapan dengan mereka peserta ya. Kita makan paling jarak jauh gitu ya. Tapi mentor itu setiap saat. Kemudian melaksanakan pemetaan sikap perilaku, memastikan kelancaran proses aktualisasi, memastikan kelancaran pelaksanaan pengembangan potensi diri. Sekian itu sudah dipahami semuanya. Cuman yang paling penting juga, Bapak dan sekalian, yang sering memang tadi saya temukan itu adalah coach rasa mentor. Jadi coach seperti mentor gitu ya. Padahal tugasnya adalah sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang juga ada mentor rasa yang rasa coach, bahkan rasa penguji, Pak. Jadi mentor pada saat seminar itu mereka menguji. Nah ini tidak diperkenankan, bukan menguji ya. Pada saat mentor, tapi memberikan dukungan misalnya itu, memberikan testimoni dan sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini alur pelaksanaan mentoring. Ada pra-mentoring, pelaksanaan mentoring, dan evaluasi mentoring. Saya kira nanti Bapak dan Ibu bisa kembali di baca lagi sekalian ya. Ini alurnya ya. Untuk peran mentor dalam pelatihan struktural ini begini halnya. Jadi mulai peserta pelatihan melaksanakan self assessment, pemetaan sikap perilaku ini sudah berperan. Mentor melakukan pelatihan sikap dan perilaku dan seterusnya sekalian ya. Mentoring sikap perilaku dan juga mentoring tentang aksi perubahan mereka. Nah, saya akan lewat saja ini, Mas sekalian. Nah, kemudian satu hal juga nih, Mas sekalian, yang perlu saya tekankan ini kaitan dengan evaluasi ya. Evaluasi yang dilakukan terhadap peserta. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Mas Rizky, tapi saya review sedikit
Proses penilaian hasil pelatihan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan maupun keterampilan berhasil dikuasai dan ditetapkan. Ini makna daripada evaluasi ini. Dengan bobot 50% ya untuk aktualisasi. Dengan masing-masing 20% rancangan dan 30% itu pelaksanaan. Ini penting sekali sekalian. Ini sebenarnya sudah dilakukan penurunan. Kalau dulu itu kan 100% aktualisasi ini. Nah, sekarang itu hanya 50% saja. 20% rancangan dan 30% itu pelaksanaan. Nah, tujuannya untuk menilai hasil aktualisasi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang membedakan model diklat sekarang dengan model diklat yang dulu. Kalau dulu tidak perlu ada aktualisasi. Jadi produk pembelajarannya cukup rencana. Nah, sekarang itu bukan rencana, harus mampu diimplementasikan. Dan buktinya itu bisa ditunjukkan pada saat tadi itu aktualisasi kepemimpinan sekalian ya. Oke, ini kompetensi dicapainya saya kira sudah jelas Bapak sekalian. Nah, ini juga Bapak sekalian untuk penilaian. Jadi sekarang itu mentor atau juga coach itu bisa memberikan nilai secara kuantitatif. Meskipun bobotnya tidak terlalu besar sekalian ya. Sekali lagi, mentor dan coach bisa memberikan penilaian secara kuantitatif. Kalau dulu kan tidak Pak ya. Yang menilai itu hanya penguji kalau dulu. Gitu ya. Hanya penguji. Sekarang mentor dan coach juga bisa. Tetapi itu tidak menilai aksi perubahannya. Yang dinilai adalah hasil pemetaan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Ini Pak yang dinilai itu. Nah ini Pak, yang dinilai aspek proses dan aspek hasil Pak. Misalnya, untuk mentor ini terjadi komunikasi ya yang efektif dalam proses mentor ini kan menilai proses. Benar nggak komunikasi? Jangan-jangan si peserta itu dia tidak berkomunikasi tentang potensi diri dia dan seterusnya. Kemudian hasilnya kayak bagaimana? Mampu nggak dirasakan mereka? Nah, coach juga begitu. Nah, ini terkait dengan output nih. Sekalian, mampu melaksanakan tidak? Kemudian juga dia melaksanakan coaching atau enggak dengan coachnya kaitan dengan pengembangan potensi diri ini. Nah, kalau tidak, berarti dia tidak bagus. Kalau dia itu coaching, ya berarti bagus dia. Nah, hasilnya, jangan-jangan misalnya dia sudah membuat rencana pengembangan potensi diri, tapi dia tidak melaksanakan. Nah, ini juga akan jelek nilainya kalau begitu. Nah, ini Pak sekalian ya, jadi ada perbedaan. Sekarang itu coach dan mentor bisa memberikan penilaian secara kuantitatif. Nah, Bapak dan sekalian, ini penjadwalan ya untuk PKA. Nah, yang saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky sekalian. Ini, jadi penyusunan aksi perubahan kinerja organisasi. Ini tadinya itu di klasikal. Sekarang itu ada di daring atau di distance learning. Ini di hari yang ke-23. Kemudian Bapak sekalian, ada juga ini Bapak disukai di hari yang ke-25 ke-27 ya, setelah membangun komitmen bersama dieksplisitkan sekarang lalu tidak pembelajaran mandiri tentang pembelajaran mata pelatihan penunjang agenda 4 sekalian ya. Jadi ini dieksplisitkan. Kalau dulu tidak dieksplisitkan seperti ini. Ya. Oke, Bapak sekalian. Kemudian nah ini Bapak sekalian dari ke-40 Bapak sekalian kita bisa lihat penyusunan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, jadi setelah mereka itu masuk ya, biar belajar agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian mereka juga melakukan studi lapangan, kemudian ada ceramah, kemudian evaluasi akademik. Nah, baru mereka itu menyusun rancangan aksi perubahan mereka. Nah, begini sekalian. Jadi melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada saat distance learning. Nah, kemudian sekalian ada pembimbingannya, kemudian ada pembukaan implementasi. Nah, cuman ini nih. Jadi dulu itu dalam modul yang lama, dalam kurikulum yang lama, bukan yang kemarin. Ini pembekalan implementasi aksi perubahan itu dilakukan sesaat setelah mereka itu selesai seminar. Ya, setelah selesai seminar rancangan. Bahkan besoknya bisa jadi. Nah, sekarang tidak. Karena mungkin menyesuaikan juga dengan jadwal Bapak sekalian. Ya, jadi pembekalan implementasi itu sebelum seminar. Ya. Ini kan hari ke-41 pembekalan implementasi, hari ke-42 itu seminar rancangan. Kalau dulu setelah seminar. Dulu ya, dulu sekali. Kurikulum yang lama sekali. Bukan kurikulum yang kemarin. Nah, mungkin ada plus minusnya Bapak sekalian ya. Kalau plus minusnya itu, kalau pembekalan implementasi itu dilakukan setelah seminar,
mereka akan lebih apa namanya itu lebih semangat karena seminarnya itu sudah dilakukan dan dia sudah mendapatkan koreksi dari penguji, koreksi juga dari mentor, juga dari coach mungkin. Harus gini-gini sehingga ketika pembekalan implementasi sudah kebayang apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau sekarang karena mungkin juga terkait dengan tadi itu sekuen terkait dengan alokasi waktu Bapak sekalian masih tetap diberikan sebelum seminar rancangan. Oke, enggak apa-apa saya kira ini tidak akan mengubah esensinya. Kemudian dari 42 seminar rancangan, kemudian off campus. Sekalian ya. 60 hari kerja, 40 hari 60 hari kalender saya. Nah, kemudian nanti akan masuk lagi pembimbingan aksi perubahan kinerja organisasi, seminar dan nanti ada ceramah serta penutupan. Nah, ini mungkin yang ingin saya tekankan kaitan dengan tadi itu penyusunan rancangan aksi perubahan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktunya sebentar lagi saya akan bicara, nanti kita akan diskusi banyak ya. Atau sebenarnya boleh aja kalaupun Bapak dan Ibu sekalian akan ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sampaikan ini ya. Langsung saja nanti angkat tangan ya, tidak usah selesai dulu. Nah, ini contoh skenario pembelajaran tahap distance learning dan klasikal Bapak sekalian. Kita bisa lihat ya contohnya saja nih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu kalau berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita itu mendelivery materi itu kepada peserta, ya kita harus berangkat dari apa yang ingin kita capai dari pembelajaran itu, ya yang secara umum secara teori kepada ini sekalian, apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu adalah untuk meningkatkan kompetensi mereka, kan gitu ya, yang terdiri dari knowledge, skill dan attitude. Ini yang ingin dicapai. Nah, Bapak dan sekalian, yang khusus untuk PK ini tertuang di dalam PP 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020. Sekalian ya. Apa itu? Kompetensi yang ingin dibangun dari pelatihan kepemimpinan administrator itu. Nah, kalau kita lihat di PP itu disebutkan pasal 52 ayat yang kedua huruf A ya begini bunyinya, akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi terlaksananya seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Jadi pejabat administrator itu setelah mengikuti pelatihan PKA itu diharapkan dia kompeten mampu melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Makanya kenapa PKA ini disebut dengan pelatihan kepemimpinan kinerja. Kan gitu ya? Jadi pelatihan kepemimpinan administrator itu adalah kepemimpinan kinerja. Makanya isinya juga Pak, agenda kepemimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja. Semuanya fokus dalam bagaimana supaya mereka itu mampu untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. Terus berlanjut ya, tidak satu saat saja. Ini kompetensi yang ingin dicapai dari pembelajaran PKA ini sekalian ya. Nah, oleh karena itu atas dasar ini Bapak sekalian, LAN mencoba merumuskan kurikulumnya, kan gitu ya. Jadi untuk mencapai kompetensi ini LAN merumuskan kurikulumnya. Yang terdiri dari tadi itu ada mata pelatihan dasar, ada mata pelatihan inti, ada mata pelatihan penunjang. Khusus untuk mata pelatihan inti ada 4 agenda. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 sebenarnya itu adalah agenda untuk pembuktian bahwa peserta itu sudah kompeten pada agenda 1, 2 dan 3. Jadi agenda 4 itu kalau bagi orang yang lagi belajar renang itu ngecemplungnya ke kolam renang gitu ya. Jadi tidak hanya bicara teori tentang renang, gaya kupu-kupu begini, gaya dada begini, gaya bebas begini. Itu dipelajari di kelas, tapi perlu ada pembuktian. Cemplungin dia itu ke kolam renang, bisa nggak dia renang? Nah ini juga sama. Bukannya belajar teori kebijakan di agenda 1, 2, 3 seperti itu. Cemplungin dia, suruh dia itu melakukan itu dalam bentuk aktualisasi. Itu agenda 4 sekalian ya. Jadi dirumuskanlah oleh LAM kurikulum seperti itu. Nah, kalau digambarkan secara sederhana, begini Pak.
Ini yang merah nih, ini adalah kompetensi yang ingin dibangun dari pelatihan kepemimpinan administrator. Apa itu? Mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan sesuai dengan amanah peraturan pemerintah tadi. Nah, kemudian kurikulum untuk mata pelajaran inti sekalian ya, itu adalah tiga agenda. Agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda 2 kepemimpinan kinerja, agenda 3 manajemen kinerja. Bapak Ibu, yang pertama adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ini disimpan membingkai ya, agenda 2 dan agenda 3. Maknanya apa? Bahwa Bapak ini bisa sampaikan di overview nanti ya, mengenai ini bisa disampaikan di overview ya kepada para peserta. Ini artinya apa? Bahwa ya, implementasi dari kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja tetap harus dalam bingkai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Bapak, Ibu, kalau bicara kepemimpinan kinerja, berbicara manajemen kinerja, itu sama juga diterapkan di negara yang mengandung ideologi apapun. Gitu ya. Berbicara misalnya tentang kepemimpinan transformasional, itu juga diadopsi dari teori kepemimpinan barat gitu kan, seperti itu. Kemudian misalnya manajemen perubahan juga sama. Jejaring kerja, komunikasi sektor publik, itu sebenarnya teori-teori yang berkembang di negara-negara yang sudah duluan lebih maju kan, seperti itu. Bukan digali dari budaya bangsa kita. Nah, nggak jadi masalah sepanjang itu baik, tapi tetap harus dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Ini maknanya. Maka buat sekalian, agenda 1 itu diberikan di awal. Dan itu harus memberikan bekal sebenarnya itu, memberikan rambu-rambu kepada para pejabat administrator itu, bahwa nanti Anda ketika mempraktekkan kepemimpinan kinerja atau juga manajemen kinerja, tetap harus berlandaskan pada Pancasila dan nasionalisme itu. Gitu, Pak. Itu maknanya. Kenapa disimpan membingkai dua agenda yang lainnya. Agenda yang ketiga, manajemen kinerja juga begitu. Dengan 7 mata pelatihan, berbicara tentang akuntabilitas kinerja. Ya. Kita juga itu mengadopsi dari sistem yang dari luar. Berbicara manajemen kinerja, basisnya adalah juga dari luar, semuanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian baca teori-teori tentang ini, ya, yang banyak itu mengembangkan adalah teman-teman kita yang ada di luar. Nah, jangan sampai kejadian seperti dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian nggak tahu sudah lahir atau belum. Saya masuk LAN itu tahun 93, Pak. Masuk LAN 93. Waktu itu lagi gandrung buku yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Gebler, yang judulnya itu adalah Reinventing Government. Bapak-Ibu sekarang mungkin pernah ingat ya, Reinventing Government. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mewirausahakan Birokrasi. Gitu, Pak ya. Itu di Amerika seperti itu, Pak. Tapi kadung di kita itu semuanya bicara tentang Reinventing Government. Nah, di situ ada 10 prinsip Reinventing Government. Misalnya seperti itu, Pak ya. Tapi ternyata kalau kita telaah, itu tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa kita. Begitu misalnya, ya dalam konteks tertentu, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya misalnya kita. Nah, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diusung dalam misalnya itu ideologi Pancasila dan UUD 45. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Maka itu perlu ada modifikasi sekali ya. Saya teringat itu karena banyak, saya sering kali menjadi diminta menjadi apa namanya itu, masukan lah, berikan masukan atau tulis itu narasumber atau tenaga ahli dalam berbagai hal di pemerintah daerah. Saya pernah mereview 7 perda, 7 rancangan perda ya tentang retribusi daerah, karena background saya ekonomi, tentang retribusi daerah. Dalilnya itu sama, Pak. Ini dalam rangka reinventing government. Karena salah satu prinsipnya itu adalah result-oriented government. Gitu ya.
Kemudian apa ada prinsip lain itu adalah apa namanya itu lebih orientasi kepada penerimaan daripada spending, daripada pengeluaran. Makanya berlomba-lomba tuh cari sumber-sumber penerimaan. Salah satunya adalah retribusi daerah. Nah, ternyata saya telaah itu menyalahi kaidah. Ya, ada misalnya itu pungutan retribusi yang itu tidak seharusnya dipungut retribusi. Teorinya kan retribusi itu boleh dipungut oleh pemerintah kalau pemerintah menyediakan layanan di situ. Ini ada, dia tidak memberikan layanan tapi tiba-tiba pemerintah memungut retribusi. Nah, ini salah. Tapi semangatnya apa? Reinventing government. Kita harus mencari sumber-sumber keuangan sebanyak mungkin. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini tidak disertai dengan nilai-nilai ini. Nah, oleh karena itu, sekalian, dalam konteks ini pun, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, tetap harus ada dalam koridor kepemimpinan Pancasila dan juga nasionalis. Begitu sekalian ya. Jadi silakan sekalian nanti sampaikan itu tentang akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, standar kinerja, ya kan? Organisasi digital. Nah, organisasi digital misalnya sekalian ya, itu tetap kita ada koridornya. Ya kalau kita mengacu pada nilai Pancasila, yang bagaimana nih? Teknologi yang bagaimana yang harus kita terapkan, gitu ya? Transparansi yang bagaimana yang harus kita lakukan dan seterusnya. Hubungan kelembagaan, manajemen keuangan, risiko dan sebagainya. Nah, itu adalah agenda 2 dan agenda 3 yang harus didasari tetap oleh kepemimpinan atau nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kita bicara teori dan konsep serta kebijakan. Tadi, perlu dia suruh nyemplung, suruh renang. Maka dibuatlah satu agenda lagi oleh LAN yang disebut dengan agenda aktualisasi. Ada dua mata pelatihan, yang pertama adalah studi lapangan, dan yang kedua adalah aksi perubahan dalam agenda aktualisasi itu. Sekali lagi, yang pertama adalah studi lapangan, dan yang kedua adalah aksi perubahan. Studi lapangan itu agenda aktualisasi. Aktualisasi itu, kalau diterjemahkan sederhana apa? Pembuktian kompetensi. Jadi cara membuktikan kompetensi itu bisa dengan cara apa? Dia suruh memotret apa yang terjadi dalam suatu organisasi dengan kamera teori yang kita miliki. Nah, sehingga dia tahu, oh di tempat itu misalnya itu dilaksanakan begini, ini tidak sesuai nih dengan konsepsi manajemen perubahan, oh ini tidak sesuai nih dengan teori kepemimpinan transformasional, nah, oh ini tidak benar ini karena tidak sesuai dengan kebijakan tentang manajemen keuangan Indonesia, nah, itu memotret Pak dengan kamera teori konsep kebijakan yang sudah dipelajarinya. Satu, makanya ada studi lapangan. Kemana? Ke tempat-tempat tertentu. Datang ke tempat itu, kemudian dia lihat, bandingkan dengan apa yang sudah dipelajari di kelas, gitu ya, atau di pelatihan itu. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam mengaktualisasikan itu dengan membuat aksi perubahan. Jadi kalau tadi itu memotret, kalau ini apa? Teori yang dia dapatkan, kebijakan yang dia pahami dari pembelajaran itu, coba laksanakan di tempat kerja Anda. Nah, jadi jangan hanya teori bikin rendang. Teorinya gini. Suruh dia bikin rendang, gitu. Enak rendangnya, gitu. Itu aksi perubahan namanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini jangan terjebak. Ini seringkali kita itu menganggap aksi perubahan itu adalah segala-galanya. Meskipun memang penilaian itu 50%. Tapi aksi perubahan itu hanyalah sebagai exercise. Hanyalah sebagai instrumen untuk mengukur apa kompetensi mereka. Jadi kalau aksi perubahan itu bagus, ya, dan mata pelatihan yang ada dalam perubahan itu teraktualisasikan benar, gitu ya, berarti apa? Dia itu kompeten. Makanya aksi perubahan bisa contohnya begini, aksi perubahan. Mereka itu misalnya itu akan berpikir inovatif. Kira-kira terkait dengan mana nih? Berpikir inovatif itu terkait dengan aktualisasi mata pelatihan apa ini? Berpikir kreatif, berpikir inovatif, ya? Mungkin terkait dengan manajemen perubahan. Misalnya seperti itu. Mereka misalnya itu akan untuk merealisasikan itu, dia akan misalnya itu membangun komunikasi dengan pimpinan, dengan stakeholder. Ya, supaya ada dukungan. Kira-kira dengan mana ini?
Ya, mungkin akan terkait dengan komunikasi sektor publik, terkait dengan hubungan kelembagaan. Gitu, Pak. Itu aktualisasinya. Jadi jangan hanya tahu teori tentang hubungan kelembagaan, komunikasi sektor publik, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan pimpinan, tidak bisa berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, ini ya. Seringkali kan kita begitu. Teorinya mah pintar, tapi disuruh komunikasi tidak jalan. Nah, ini dibuktikan dengan aktualisasi. Ya. Jadi ada orang-orang misalnya itu yang dia teorinya bagus, tapi ketika disuruh melaksanakannya dia tidak mampu. Nah, di dalam PKA ini tidak diinginkan seperti itu. Dia tahu teorinya, dia juga mampu untuk melaksanakan. Gitu, Pak ya. Manajemen risiko misalnya itu. Dia tahu teorinya, kemudian bagaimana implementasi dan aksi perubahan dia. Bagaimana mereka memitigasi risiko itu. Ya, kalau di waktu yang akan datang akan terjadi gini, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia memitigasi risiko itu? Ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah aktualisasi. Makanya Bapak dan Ibu, aktualisasi itu harus berbasis kepada permasalahan dan potensi peningkatan kinerja organisasi. Jadi jangan yang ada di luar, harus berbasis kepada apa yang ada dalam organisasinya. Begitu, Pak. Jadi organisasi ini apa yang lemahnya ini? Atau ada potensi apa nih supaya organisasi itu bisa berkembang lebih baik? Begitu. Baru itu dijadikan sebagai bahan aktualisasi. Ya. Oke, jadi aksi perubahan didukung oleh mata pelatihan pilihan atau penunjang. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka akan dan juga didukung oleh agenda smart governance, maka dia akan menjadi pemimpin yang mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Itulah logika atau frame of thinking daripada pelatihan kepemimpinan administrator ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya biasanya ini disampaikan pada saat overview, Pak. Ya, pada saat overview untuk supaya mereka tahu untuk apa dia itu duduk, ya, mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini untuk ini dan ini yang harus saya lakukan, begitu. Mereka kan paham itu. Jadi sekalian, lakukan di overview. Nah, jadi itu keterkaitan antara agenda dan juga keterkaitan antar mata pelatihan di dalam agenda. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kira-kira skenario pembelajaran agenda 1. Ini sudah masuk ke kelompok masing-masing nanti. Jadi setiap orang, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan boleh aja, Pak. Jadi diselah aja. Pak, Bu bisa ya, Pak, misalnya ada yang ditanyakan saya kurang jelas, boleh, Pak. Jadi enggak usah nunggu sampai selesai. Baik, Bapak sekalian, kita langsung kita masuk sekarang ke agenda. Ini Pak Baban di ya, chat itu ada yang menanyakan apakah kuis itu dibuat oleh WI-nya atau bagaimana kalau di klasikal. Kalau di distance learning kan dibuat sendiri oleh LAN ya kuis itu. Kalau di klasikal mungkin oleh WI itu sendiri. Tapi ya, tidak berupa kuis tapi pembelajaran begitu ya, Pak. Nah, betul, sudah dijawabkan oleh Ibu Hardianti, betul ya. Jadi itu pun adalah opsional Bapak Ibu sekalian, kuis untuk di klasikal itu boleh ada kuis, boleh juga tidak ada kuis. Itu hanya bagian daripada strategi pembelajaran. Kalau ada, ya dibuatnya oleh fasilitatornya gitu. Kalau ada ya. Kalau saya sih tidak suka membuat kuis di klasikal. Kita itu lebih kepada pendalaman dengan kasus-kasus atau simulasi tertentu. Tapi kalau misalnya ada kuis dulu nggak jadi masalah, silakan. Tapi dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai fasilitator. Begitu Pak ya? Jelas ya? Baik. Punten Mbak Mardianti, kalau ada pertanyaan lagi, ini kok nggak muncul, kenapa ya? Iya. Saya kan ini ada satu tadi. Slideshow. Biasanya muncul ada. Oh ini nih ada ya. Kalau baru satu ya, oke nggak apa-apa. Kalau ada lagi silakan sekalian ditanyakan langsung. Oke, baik. Baik, Bapak sekalian, saya lanjut. Ini untuk ke agenda 1. Bagaimana skenario pembelajaran agenda 1 kira-kira? Nah, Bapak sekalian, tadi setelah kita memberikan overview tentang... Jadi, Bapak sekalian, kalau kita ingin melakukan proses pembelajaran, ya, baik agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, ya, saya menyarankan itu tidak apa-apa berulang juga. Dia harus paham tentang kenapa mereka itu mengikuti pelatihan itu. Apalagi kalau misalnya itu sekarang ini kan kita, kalau di Kemendag mungkin sudah dilakukan atau belum semuanya ya, penghapusan eselon 3 ya, pejabat administrator.
Ya, mereka harus paham, jangan sampai mereka itu untuk apa sih ikutan diklat ini gitu. Kalau orientasinya itu adalah untuk jabatan saja, ya mereka tidak paham dengan ini, ya mereka mungkin tidak akan begitu semangat yang pentingnya. Begitu sekalian. Tapi kalau misalnya itu kita berikan makna dari pelatihan administrator itu, ini adalah hal yang sangat penting misalnya Bapak dan Ibu sekalian, saya kira mereka akan lebih semangat lagi. Oleh karena itu, saya seringkali dan menyarankan ya, overview yang sifatnya makro itu juga dilakukan, meskipun tidak usah terlalu panjang lebar sekali, karena waktu terbatas. Ya, Bapak mau sampaikan itu pada saat klasikal ataupun pada saat distance learning, silakan tanya. Karena saya seringkali sampaikan itu pada saat distance learning, ya, yang mendasari mereka. Nah, setelah itu baru masuk kepada pembelajaran agendanya. Sebelum nanti penjelasan penugasan-penugasan. Gitu. Ya, nah, ini misalnya itu untuk agenda 1, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sesuai dengan modul, saya kira sekalinya ini misalnya itu ada modul wawasan kebangsaan dan pembinaan Pancasila, ya. Apa yang disampaikan kepada mereka mengenai ketahanan nasional NKRI, ya. Kemudian misalnya itu pokok-pokok sistematika undang-undang dasar negara Indonesia tahun 45. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu juga ini ketika kita overview tidak usah terlalu mendalam, karena mereka juga akan mempelajarinya pada saat self learning kan gitu. Tapi hal yang pentingnya harus tersampaikan, gitu ya. Apa misalnya yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu apa sebenarnya, ya? Kemudian apa kaitannya misalnya itu wasnus dengan ketahanan nasional itu apa? Nah, gitu ya. Jadi mereka diberikan pembekalan itu. Kemudian misalnya itu mengenai Undang-Undang Dasar 45, berikan landasan filosofinya. Misalnya itu Undang-Undang Dasar 45 dimulai dari misalnya itu ada pembukaan, kenapa sih pembukaan itu bunyinya seperti itu? Dan di situ kan sudah tercantum itu tujuan negara sudah ada di situ, fungsi pemerintah sudah ada di situ, ya kan? Kemudian misalnya itu bagaimana nilai-nilai perjuangan yang disertai dengan atau ya yang didukung, yang didorong oleh spirit ketuhanan. Nah di situ sudah ada apa sekalian? Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, ya misalnya alinea ke-1 itu kan berbicara tentang pembukaan undang undangnya apa alinea pertamanya itu bahwa sungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, itu adalah berbicara tentang hak, ya kan, ya, kemerdekaan itu adalah hak, ya, harus dimiliki oleh semua orang, semua bangsa. Kemudian atas dan perjuangan pergerakan, nah itu kemudian akhirnya tiganya, berkat rahmat Allah yang kuasa, sudah berbicara tentang bagaimana misalnya itu pengakuan bangsa Indonesia tentang nilai-nilai perjuangan dan juga aspek-aspek spiritualitas dalam memperjuangkan kemerdekaan itu. Jadi tidak mungkin terwujud kalau hanya berjuang saja tanpa adanya bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ya seperti itu. Terus ini kan. Kemudian alinea ke-4 berbicara tentang tujuan alinea ketiga juga ya. Tujuan negara. Alinea kedua, ya, tujuan negara hari kedua itu dan perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai kepada dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil makmur, itu adalah tujuan negara itu. Jadi, tujuan negara itu adalah masyarakat yang merdeka bersatu berdaulat adil makmur, itu yang ingin dicapai dari periode ke periode, dari pemerintahan ke pemerintahan, dari rezim ke rezim, itu yang ingin dicapai, merdeka bersatu berdaulat adil makmur. Merdeka itu apa? Bukannya merdeka dari penjajahan militer, tapi juga merdeka dalam bidang ekonomi, merdeka dalam bidang budaya, merdeka dalam bidang sosial dan sebagainya. Ya, bersatu. Ya kan, tidak terpecah belah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Adil makmur. Ya, makmur bukan rumah sama sumur. Adil dan makmur itu yang diperjuangkan, Pak. Adil itu dimensi pemerataan kan ya. Kemudian makmur itu ada pertumbuhan. Jadi makanya ya kita bagaimana meratakan ya kesempatan, meratakan pendapatan, tapi juga itu pada level yang tinggi. Nah, itu sekalian ya, bukan rata tapi pada level miskin gitu ya. Kenapa? Tapi income-nya kecil tapi level tinggi, makanya ada adil makmur. Itu luar biasa, itu para pendahulu kita itu luar biasa sekalian ya, sekali lagi para pendahulu kita itu luar biasa. Oke, itu disampaikan kepada mereka. Kemudian penyegaran signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Di bela negara sekali ini penting. Jadi disampaikan kepada mereka, semua orang itu berkewajiban untuk melakukan pembelaan terhadap negaranya. Wujudnya kayak bagaimana?
Tentu saja sesuai dengan posisinya. Jadi tidak mesti semuanya itu harus memikul senjata, gitu ya. Kita bekerja dengan baik itu bagian daripada bela negara. Oke. Kemudian makna wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pembangunan integritas. Nah, makanya integritas itu adalah hal yang sangat penting sekalian untuk dibangun, baik itu integritas individu, integritas kelompok, integritas organisasi, sampai dengan integritas stakeholder, integritas masyarakat dan sebagainya. Itu harus dibangun kalau kita ingin bicara misalnya itu negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Bapak dan sekalian, ini untuk yang modul 2-nya, sekalian ini bisa disampaikan juga kepada mereka pokok-pokoknya cinta tanah air melalui perspektif Astagrata. Apa itu cinta tanah air? Ya, cinta itu akan melahirkan pembelaan, ya kan, Ma Ibu? Tidak mungkin kita itu akan membela kalau tidak ada rasa cinta. Kita itu membela habis-habisan istri kita karena kita cinta, ya kan? Kita akan membela habis-habisan anak kita karena kita cinta, gitu ya. Makanya tumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, kan? Keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dan sebagai ASN gimana bentuknya, ya? Dan seterusnya mas kalian. Inilah mas kalian pokok-pokok yang harus disampaikan pada saat pembelajaran agenda 1. Nah, untuk pembelajarannya sekalian, ya, ini contoh skenario nya kayak begini. Contoh saja Pak ya, saya diambil dari punyanya teman kita ya Pak Ade Suendar nih, ya. Pak Ade Suendar karena dia adalah pengampu agenda 1 di PKA. Ya. Nah, contohnya kayak begini. Ini adalah untuk tadi Pak memberikan pembelajaran tentang materi-materi yang ada di agenda 1. Baik itu pada saat sinkronus atau juga pada saat asinkronus. Ya. Sekali lagi, baik itu pada saat sinkronus ataupun juga pada saat asinkronus. Saat sinkronus misalnya sekalian nih. Karena ini hanya ada berapa JP sekalian ya. Hari pertama, kalau tidak salah hanya 14 JP ya Pak ya, totalnya. Jadi katakanlah hari pertama itu sinkronusnya perkenalan, kan? Tanya-jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri. Jadi ada konfirmasi dulu terhadap hasil pembelajaran mandiri. Ya. Di beberapa tempat memang ada yang pesertanya itu sudah dibaca? Belum Pak, katanya gitu. Kenapa belum? Pak, sibuk Pak, saya banyak tugas. Padahal tidak ada alasan itu, Pak. Apalagi mereka itu eselon 3, administrator, punya staf, Pak. Bisa seperti itu. Nah, dia bisa memerintahkan stafnya untuk mempelajari, kemudian diskusikan dengan dia. Kalau misalnya dia itu tidak sibuk, ya tidak sempat, gitu ya. Kemudian paparan makalah self-learning. Ini bisa dipilih, misalnya itu berapa, sekalian tidak usah semuanya. 2-3 misalnya itu dari pertama, ya. Atau bisa juga semuanya, tapi nggak mungkin, waktunya tidak akan cukup. Sekalian ya, untuk sinkronus. Kemudian setelah itu diberikanlah penugasan. Ya, penjelasan penugasan. Untuk besoknya itu apa tugas yang harus dilaksanakan mereka. Asinkronusnya, nah ini Pak, membuat analisis isu terkait potensi dan hambatan implementasi bela negara dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing instansi, satuan kerja atau unit kerja peserta. Jadi ini fokus sekali lagi Pak, tugas individu itu kepada unit kerjanya. Nah, kemudian tugas kelompoknya membedah masalah kepemimpinan dari kasus yang diberikan pengampuan. Nah, Pak Ade seringkali memberikan kasus. Jadi kasusnya diberikan, kemudian mereka disuruh mengerjakan, mendiskusikan dan mengerjakan. Ini untuk tugas kelompok. Kemudian hari yang keduanya, ya, masuk lagi ini 6 JP, Pak. 2 JP untuk sinkronusnya. Evaluasi dan pendalaman pembelajaran pertemuan ke-1. Dan asinkronus hari ke-1. Ya, jadi dalami lagi, evaluasi dulu, kemudian dilakukan pendalaman. Kemudian pembahasan dan paparan makalah saat self-learning. Nah ini maksudnya maksudkan begini. Jadi yang ke A ini, itu dia bisa saja memaparkan hasil tugas kelompok, Pak. Bisa. Ini sekalian juga sharing dengan kelompok yang lain, kan begitu. Nah sedangkan yang B itu melanjutkan. Kalau tadi misalnya itu ada presentasi 5 makalah, 5 esai, nah sekarang 5 lagi misalnya itu dipaparkan di hari yang kedua. Nah, gitu sekalian ya. Oke. Kemudian tugas individunya membuat aktualisasi integritas dan kinerja organisasi pelayanan dalam kerangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila sebagai perwujudan bela negara. Ini apa namanya itu sekalian melanjutkan mestinya itu
makalah yang sudah dibuat juga, tapi terkait dengan bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Nah, tugas kelompoknya studi kasus tentang model-model pemimpin integritas dan berorientasi pelajaran di lingkup organisasi dan nasional. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa meminta kepada mereka misalnya itu atau menyediakan ya kita bikin misalnya itu tampilkan beberapa misalnya itu kasus kepemimpinan yang memiliki integritas. Kita tahu misalnya itu dalam sejarah pemerintahan di negara kita itu ada tokoh-tokoh yang terkenal dan integritasnya Bu ya. Nah itu kan kita kenal almarhum Baharudin Lopa misalnya gitu ya. Berikan kasus yang terkait itu, kemudian mereka suruh menganalisis, misalnya seperti itu sekalian ya. Jadi ini contoh skenario pembelajaran untuk distance learning sekalian, agenda 1. Nah, klasikalnya begini Pak. Klasikalnya itu ada 12 CP, dan ini hanya diberikan dalam waktu 1 hari Pak. Sekali lagi, 12 CP dan diberikan dalam waktu 1 hari saja. Apa-apa sekalian yang dilakukan? Perkenalan dulu, ya meskipun mungkin pada saat daring sudah perkenalan. Nah, Bapak dan sekalian begini, pada saat daring itu kita hanya menghadapi 10 orang. Karena kan basisnya kelompok. Ya, jadi sekali lagi pada saat daring, pada saat distance learning, kita hanya menghadapi 10 orang. Karena basisnya kelompok. Nah, pada saat klasikal, ya bisa jadi kita itu diberikan tugas untuk klasikal, ya tidak pasti semuanya 4 orang itu, bisa jadi cuma salah seorang. Kita diharapkan 40 orang. Jadi perlu perkenalan kembali. Kemudian tanya jawab pengalaman dan pemahaman pelajaran mandiri dan juga pada saat distance learning. Kemudian pembahasan tugas distance learning dan esai ya atau self learning apabila dibutuhkan. Jadi mungkin tugas-tugas yang distance learning terutama yang hari kedua itu kan belum dipresentasikan. Bisa saja dipresentasikan pada saat klasikal. Bisa seperti itu. Kemudian 3 JP praktek lapangan membangun kepemimpinan dan pemaknaan dalam konsep bela negara. Ya, diskusi implementasi agenda 1, tindak lanjut diskusi sesi ketiga, kemudian pembulatan dan pemberian motivasi. Cukup ini untuk 12 jam pelajaran. Nah, ini sekalian untuk skenario agenda 1 klasika. Nah, sekarang kita lihat agenda 2 apa ya? Agenda 2. Nah, agenda 2 itu ada 4 mata pelatihan Bapak dan sekalian. Ini sampaikan saja secara singkat dalam overview. Bapak bisa tampilkan gambar seperti ini, ya. Apa yang menjadi materi dalam agenda yang kedua ini, Bapak dan sekalian? Ini gambar itu memakna meskipun gambarnya seperti ini. Kepemimpinan transformasional itu sekalian itu adalah merupakan model kepemimpinan yang harus dia memiliki kemampuan dalam manajemen perubahan, komunikasi efektif, dan juga memiliki kemampuan di jaring kerja yang bagus. Itu yang namanya pemimpin transformasional. Gitu Pak ya. Makanya di sini di tengah. Nah, apa itu kepemimpinan transformasional? Dijelaskan nanti. Ya, definisinya itu apa? Ya, yang intinya adalah kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menjadi coach bagi yang dipimpinnya, gitu kan? Ya, jadi makanya konsep dasarnya itu adalah coaching dan mentoring dalam kepemimpinan transformasional itu. Jadi bukan pemimpin yang diktator, tapi pemimpin yang memotivasi, pemimpin yang mampu menggali potensi dan sebagainya, mampu berbagi pengalaman dan sebagainya itu kepemimpinan transformasional. Nah, kemudian nanti sampaikan tentang manajemen perubahan. Kenapa kita harus berubah? Begitu Pak ya. Perubahan adalah suatu keniscayaan, harus berubah. Bahkan disebutkan jika kita tidak berubah maka kita tidak akan bisa eksis terus. Kita akan mati ya kalau kita tidak berubah. Dinosaurus ya, binatang yang begitu luar biasa, dia itu sekarang tinggal ceritanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berubah, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Katanya begitu secara teori sekalian ya. Ya. Makanya ungkapan mengatakan if you don't learn you don't change, if you don't change you die. Jika kamu tidak bisa belajar, tidak belajar maka kamu tidak akan bisa berubah dan jika tidak bisa berubah maka kamu akan mati ya. Organisasi pun begitu, jika tidak belajar maka dia tidak. Makanya konsep organisasi pembelajar itu sekarang
sedang digarahkan sekarang ya. Harus menjadi organisasi pembelajaran. Oke, sekalian. Kemudian di jaring kerja, bagaimana kita menjaring kerja? Sekarang itu eranya kolaboratif sekalian. Era kolaboratif, bukan era kerja sendiri. Ya, syarat daripada kolaborasi itu adalah kemampuan membangun di jaring kerja. Gitu, Pak ya. Ini yang penting. Jadi syarat daripada kolaborasi itu adalah kemampuan untuk membangun di jaring kerja. Dan yang keempat adalah komunikasi efektif. Komunikasi adalah alat, instrumen. Bagaimana jaring kerja bisa terbangun, bagaimana misalnya itu bisa berkomunikasi dengan bawahan, dengan atasan, dan sebagainya. Itu adalah komunikasi efektif. Bagaimana kita bisa meyakinkan pimpinan, meyakinkan stakeholder, itu adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi, dalam organisasi. Nah ini, bapak sekalian, yang harus disampaikan oleh mereka, nanti bapak dan ibu sekalian bisa sampaikan secara ringkas ketika kita melakukan overview di dalam agenda 2 ini, ya, pada saat Desember ini. Nah, setelah itu baru berikan penugasan. Ini contoh ya skenario untuk agenda 2 sekalian ya. Agenda itu contoh skenario kayak begini. Nah, agenda 2 ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk Desember itu ada 24 jam pelajaran. Ya, itu diplot dalam 3 hari. Sekalian ya, diplot dalam 3 hari. Apa yang dilakukan? Nah, ini contohnya. Misalnya untuk sinkronusnya 2 JP, perkenalan, menggali pengalaman belajar di OMSI, sama nih, overview agenda 2. Nah, pada overview itu Bapak bisa sampaikan yang tadi. Kepada yang tadi, penjelasan penugasan. Kan? Tugas individu, misalnya ini saya contoh diambil dari Pak Pupung, Pak. Karena Pak Pupung adalah pengampu agenda 2. Individual, misalnya itu membuat learning journal. Kemudian untuk kelompoknya, melakukan future benchmarking. Jadi benchmarking ke alam apa alam yang akan datang gitu ya, future benchmarking ya. Kemudian profil pemimpin transformasional, manajemen perubahan, jaring kerja, dan komunikasi publik di masa depan itu kayak bagaimana. Nah, ini untuk tugas kelompoknya. Nah, ini nanti akan didiskusikan di hari berikut. Kemudian hari kedua ya, dalam sinkronusnya itu adalah presentasi tugas sinkronus, misalnya kelompok saja, bisa juga dua-duanya. Kemudian memberikan feedback dan penguatan dan pembahasan. Dan seterusnya, Pak. Ya. Kemudian untuk asinkronusnya ada setiap hari harus membuat learning journal. Ya, misalnya seperti itu, Pak. Kemudian tugas kelompok kedua, menyusun rencana perubahan di tempat kerja dengan tema mewujudkan smart governance. Nah, misalnya ini, Pak. Jadi dikasih tugas, Bapak sekalian yang diperhatikan, ketika kita memberikan penugasan itu jangan sampai tugas itu terlalu berat dan terlalu ringan. Kalau terlalu ringan, misalnya itu tugasnya itu harusnya diselesaikan dalam waktu 4 JP. 1 JP sudah selesai. Nah, mereka akan banyak berleha-leha, tidak akan dapat apa-apa akhirnya. Gitu ya. Oke, itu kemudian yang ketiga, tugas kelompoknya mengintegrasikan dan merumuskan kaidah umum, langkah-langkah umum dalam menyusun rencana perubahan di tempat kerja. Jadi, nanti bikin semacam SOP, tapi SOP-nya SOP generik. Bagaimana kalau mau menyusun perubahan atau melakukan perubahan di tempat kerja itu kayak bagaimana? Ini seperti itu sekalian ya. Hari yang kedua, hari yang ketiga, misalnya itu 2 JP lagi, lakukan presentasi tugas asinkronus, memberikan feedback dan penguatan dan pembelajaran. Nah, ini tugas individu dan kelompoknya. Ya. Untuk tugas asinkronus kelompok itu menyusun strategi organizational branding, misalnya itu ya. Kemudian menyusun lesson learn untuk individunya ya, dari pembelajaran agenda 2 distance learning. Ya, ini tugasnya adalah secara individual. Nah, ini adalah contoh skenario pembelajaran distance learning pada agenda 2. Agenda 3 ini sekalian, maaf, ini adalah skenario klasikalnya kayak begini, ya. Jadi klasikalnya ada 2 hari untuk agenda 2 ini, 9 JP dan 12 JP. Jadi 21 hari, 21 JP. Apa yang dilakukan? Misalnya perkenalan. Nah, ini sekalian. Tadi kan ada kuis dibuat dari siapa? Kuis di sini menurut saya ya, mungkin jangan kuis yang harus diperiksa secara manual, catatan dibaca begitu. Kuisnya dengan menggunakan teknologi. Jadi ini adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengecek sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang substansi yang diberikan, baik itu pada saat self-learning atau juga pada saat distance learning. Gitu. Maka kuisnya itu kuis yang misalnya itu dibantu dengan kuisis, gitu kan, Kahoot, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, saya kira banyak ya,
untuk Mentimeter misalnya itu, untuk membuat kuis-kuis itu, ya, dan bisa dirancang dengan menarik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi menarik, dicampur misalnya itu pertanyaan itu yang substantif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang itu memberikan pembelajaran tapi tidak substantif sekali gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi bisa itu dilakukan hal semacam itu sehingga mereka menarik ya dan mempelajari. Karena ini klasikal, Pak. 9 JP lagi kan. Nah, jadi bukan kuis ngerjain kayak ujian, bukan begitu kuisnya di sini. Tapi kuis dengan menggunakan tadi itu bantuan aplikasi. Kemudian setelah itu kita kan akan bisa melihat tuh dari kuis itu di mana yang lemah, di mana yang mereka itu sudah paham. Kemudian kita berikan penguatan. Terutama di yang lemah-lemahnya itu kita berikan penguatan. Direview lagi. Ya misalnya itu ternyata hasil kuis ini ya dengan menggunakan kuis ini para peserta itu lemah di dalam manajemen perubahan misalnya seperti itu. Dilihat dari mana? Dari pertanyaan yang disampaikan di kuis itu banyak yang salah jawabannya. Nah, kemudian kita berikan penguatan di situ gitu, Pak ya. Kemudian diskusi kelompok ya tentang kasus tertentu. Bisa juga melakukan debat. Ini terserah Bapak dan sekalian tekniknya kayak bagaimana. Ini teknik pembelajaran. Mau role play misalnya itu, mau debat misalnya itu, mau diskusi kelompok boleh, ataupun misalnya itu dengan metode-metode yang lain. Nah, setelah itu baru penguatan. Ini dilakukan selama 99 jam. Kemudian hari keduanya, saya berpengaruh. Filosofi menarik biasanya. Kemudian penguatan, gaps lagi pembulatan. Nah ini adalah contoh untuk agenda 2 ya, skenario klasikal. Oke sekalian, sekarang agenda 3. Ini yang biasa saya ampuh sekalian ya. Saya di workshop-workshop untuk fasilitator dan juga di pelatihan kepemimpinan administrator, saya biasa mengampu agenda 3 Bapak sekalian. Oleh karena itu ini penjelasannya agak panjang. Silakan Bapak dan Ibu sekalian mau di adopsi atau diadaptasi ya, diadaptasi sesuai yang boleh. Nah, saya berangkat dari kerangka pemikiran terlebih dahulu, kerangka pemikiran pembelajaran agenda 3 ya pada saat asinkronus terutama. Ini untuk kaitannya dengan penugasan ya sekalian. Yang pertama kita petakan karena ini waktunya yang paling lama, Pak. Jadi agenda 3 ini adalah waktu yang paling lama. Yang pertama adalah kita tentukan dulu apa yang ingin dicapai pada setiap hari itu ya dari pembelajaran klasikal. Saya coba petakan ke dalam 4 ini, Pak. Dan nanti implikasinya kepada tugas, begitu, Pak ya. Nah, contoh misalnya untuk hari pertama target saya adalah mereka akan memiliki pemahaman yang kuat tentang strategi peningkatan kinerja organisasi. Jadi strategi peningkatan kinerja organisasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mereka paham apa itu strategi, gitu kan? Kemudian apa keunggulan daripada strategi itu? Langkahnya bagaimana untuk memformulasikan strategi itu? Nah, itu diberikan kepada mereka. Gitu ya. Ya, itu target yang hari pertama. Hari kedua targetnya adalah memperkuat kompetensi membangun kerjasama dan pemanfaatan teknologi digital. Itu target saya. Ini terkait dengan mata pelatihan hubungan kelembagaan dan materi tentang apa? Digitalisasi organisasi atau organisasi digital. Jadi saya ingin kepada mereka itu atau mereka para peserta mempunyai pemahaman yang utuh yang kuat tentang membangun kerjasama dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kinerja, itu Pak. Nah, itu hari kedua targetnya. Hari ketiga, targetnya adalah mereka mampu memahami secara utuh tentang pengelolaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan, dan juga mampu untuk melakukan mitigasi risiko dari apapun kebijakan dan program yang mereka lakukan. Gitu Pak, ini adalah target hari yang ketiga. Dan hari yang keempat adalah memperkuat kompetensi bagaimana mereka itu mengintegrasikan semua kompetensi ini dalam suatu misalnya itu sistem yang
tidak terpisahkan. Nah, ini yang ingin kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, oleh karena itu maka implikasinya kepada penugasan. Karena target saya adalah untuk memperkuat pemahaman tentang strategi peningkatan dan kemampuan dan strategi peningkatan kinerja, maka hari pertama itu saya fokuskan ke situ. Jadi secara individu mereka diberikan tugas untuk formulasi strategi peningkatan kinerja masing-masing. Ini melanjutkan isai, Pak. Jadi mereka punya isai itu tentang masalah gimana strateginya. Gitu. Bekalnya adalah 3 mata pelatihan. Yaitu apa? Manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Itu adalah bekal untuk mereka itu mampu untuk menganalisis dan memformulasi strategi peningkatan kinerja. Nah, di instansinya. Nah, untuk kelompoknya, ya, tentu kita berikan kasus atau mereka suruh mencari kasus sendiri dengan tugas yang sama, yaitu apa? Menganalisis dan memformulasikan strategi. Yang satu itu adalah individu berasal dari organisasinya, yang satu itu adalah kaitan dengan organisasi lain. Nah, seperti itu, sekalian ya. Misalnya, nah, hal yang kedua, sekalian, karena kita ingin memperkuat kompetensi membangun kerjasama dan melaksanakan atau memanfaatkan teknologi digital, Pak, maka saya tidak lepaskan tugas hari pertama itu. Mereka harus melanjutkannya. Nah, inilah jadi satu kesatuan yang utuh, Pak. Jadi, saya bunyinya begini tugasnya itu, berdasarkan tugas yang kemarin, yang sudah Anda lakukan, ya begitu, Pak, ya. Coba Anda pikirkan, analisis, rumuskan kira-kira Anda bisa bekerja sama dengan siapa untuk merealisasikan itu. Gitu ya. Baik itu pada tugas individu ataupun juga pada tugas kelompok. Kemudian pemanfaatan teknologi digital di mana supaya mempercepat atau meningkatkan kinerja dari apa yang Anda gagas itu. Nah, gitu, Pak. Jadi berlanjut, Pak, ini. Konsepnya yang disebutkan total innovation management. Jadi ini ada satu kesatuan dari hari ke-1 sampai hari ke-4 itu. Itu total satu kesatuan dan nanti akan mendapatkan suatu produk yang utuh. Semacam aksi perubahan dengan simulasinya. Begitu, Mas, ya. Nah, ini. Nah, hari ketiga, apa yang dilakukan? Mereka kan pasti di dalam mengimplementasikan ini nih, strategi peningkatan kinerja ini, dia akan membangun kerjasama, akan melakukan teknologi, dia juga memerlukan dana. Dan tidak akan terlepas juga dari risiko yang akan muncul. Maka, sesuai dengan tujuan di sini, saya juga membawa kembali tugas hari ke-1 dan ke-2 itu dengan penugasan, silakan Anda analisis. Kira-kira sumber dananya dari mana? Dan apa kira-kira risiko yang akan muncul dan bagaimana Anda memitigasinya? Nah, gitu. Bagi yang individu atau yang kelompok. Cuman bedanya, kalau individu adalah masalahnya itu berbasis organisasinya, kalau yang kelompok itu organisasi yang lain. Begitu, sekalian. Nah, jadi itu untuk hari ketiga. Nah, hari yang keempat, nah ini bisa cepat-cepat. Bisa dengan cara memperkuat kompetensi ya, mengintegrasikan berbagai strategi dalam desain sistem. Ya, meskipun mungkin bukan dalam pengertian dia membuat aplikasi, bukan, tapi framework-nya itu sudah dibangun gitu ya. Nah, kemudian implikasinya pada tugasnya. Makanya tugas individu misalnya itu desain integrasi strategi dengan kelompok, dengan pemanfaatan teknologi digital, dan tugas kelompoknya adalah integrasi pemikiran dalam membangun aturan teknis peningkatan kinerja. Sehingga ini diharapkan mereka itu memiliki suatu pemahaman yang utuh tentang manajemen kinerja yang terdiri dari 7 mata pelatihan dan bagaimana kontribusi setiap mata pelatihan itu terhadap kinerja organisasi. Oke, sekalian, sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya beberapa slide, tapi ini tidak akan saya jelaskan. Ini implementasi dari kerangka pikir ini, Pak. Ini implementasi kerangka pikir, Bapak bisa baca sendiri nanti apa implikasinya kepada strategi pembelajaran di hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, dan hari ke-4. Misalnya hari ke-1, overview system, overview keterkaitan agenda, yang tadi itu gambar yang bulat-bulat panah itu nih, Pak. Pembahasan 3 isi individu, overview mata pelatihan kelompok 1, kinerja, nah ini nih. Kemudian penjelasan penugasan yang pertama yang tadi itu ya, sekalinya. Ini penugasannya. Oke, sebelum kita lanjut, sekalian,
silakan kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu. Ya, karena waktunya nih tinggal setengah jam lagi. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Pak Baban, ada berapa ya. Slide lagi kira-kira Pak Baban? Wah, ini masih banyak ini. Masih tapi, banyak. Tapi, nih, sebentar saya cek ya. Kalau dilihat dari jumlah slide-nya ini. Iya. Yang dilihat dari jumlah slide-nya. Enggak apa-apa Bu Yanti, diskusi nanti slide-nya minta dibagi Bapak Baban. Iya, gitu maksud saya. Ya. Kalau slide kan bisa diminta. Silakan. Selanjutnya Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Hasni dari UIN Alauddin Makassar. Oke Bu Hasniati silakan. Iya. Sebelum slide lagi Bu. Ini cukup menarik ini Pak pembahasan Pak Baban tentang PK. Apa ya tentang PKA. Ya. Baik, setelah melihat atau setelah mendengar dari awal sampai sekarang, yang saya bisa titikkan sedikit yaitu masuk di pelatihan pembelajaran dari kelompok inti. Nah, ya. Di kelompok inti itu di situ ada agenda 1, 2, dan 3. Sampai 4 dari beberapa pembahasan dari panjang lebar yang sempat tersep di memori saya Pak yaitu di agenda 4. Agenda 4 itu misalnya setelah kita mengadakan studi lapangan baru kita bisa merancang kira-kira aksi perubahan apa yang bisa saya buat dengan ide-ide dari studi lapangan itu. Nah, dari aksi perubahan yang kita buat itu terkadang ada, bukan terkadang, yaitu harus ada pembuktiannya. Nah, pembuktian itulah yang kita aktualisasikan ke dalam aksi perubahan itu sendiri. Nah, pertanyaannya kira-kira seperti apa yang terjadi? Misalnya, kadang-kadang kita di lapangan ada dokumentasi yang kita sempat dalam bentuk gambar kah, dalam bentuk foto, atau dalam bentuk seperti apa. Nah, pembuktian yang kita cantumkan di dalam itu tidak sesuai dengan apa yang kita aktualisasikan. Nah, kira-kira seperti apa menurut Bapak? Yang kedua, minta pencerahannya Pak ya. Ya, yang kedua misalnya coach rasa mentor, mentor rasa coach. Ya. Terkadang memang seperti yang pernah kita alami di Klatbim 4, terkadang memang apa yang dikatakan Pak Baban itu betul. Karena terkadang ada yang dikte kita bahwa ini yang harus Ibu lakukan seperti ini, padahal itu sesuai dengan apa yang ada di organisasi kita itu tidak seperti itu. Dan bukan dikatakan bahwa itu melenceng, tapi ada yang keluar ya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana petunjuk Pak Babang? Apa yang bisa kami terima sehingga saya memadukan antara apa yang dipaham oleh coach, petunjuk-petunjuk coach dengan petunjuk mentor sehingga bisa dua-duanya berjalan dengan baik. Makasih Pak Babang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lanjut aja Bu. Ya, langsung saja Pak Baban, silakan. Ini luar biasa nih Bu Hasniati ini pertanyaannya ini menarik sekali ya, bagus sekali ya. Dan mudah-mudahan juga ini jadi ini untuk semuanya. Yang pertama adalah kaitan dengan studi lapangan ya. Bapak dan sekalian, ya, hasil studi lapangan itu tidak mesti apple to apple. Ya. Contoh misalnya tuh saya bekerja di dinas pendapatan. Studi lapangan ke dinas kominfo misalnya begitu, nggak apa-apa. Oh nanti saya nggak sesuai proyek perubahan aksi perubahan saya kan tentang pendapatan daerah, kominfo kan nggak ada pendapatan daerah. Saya katakan tidak usah apple to apple. Yang penting inspirasi dalam beberapa aspek adalah salah satu aspek dari yang kita kunjungi itu. Misalnya gini, saya misalnya itu sekarang bikin aksi perubahan terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Misalnya seperti itu ya, misalnya Bu ya. Datanglah kita itu, misalnya itu studi lapangan ke Dinas Kominfo di Yogyakarta. Bisa gitu ya. Kira-kira apa yang saya dapat pelajari itu bisa diterapkan dalam kehidupan saya.
Oh ternyata di Diskominfo itu bagus tentang pemanfaatan teknologinya. Itu ya. Maka itulah yang nanti akan menjadi inspirator atau yang akan menginspirasi proyek perubahan ibu atau aksi perubahan ibu di dalam aksi perubahan tentang peningkatan pendapatan asli daerah. Begitu Bu. Jadi tidak usah mesti semuanya sama. Nah, dan itu sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, memang ada kadang-kadang itu penguji yang harus sampai mengeksplisikan buktinya apa dan sebagainya. Yang paling penting sebenarnya adalah menginspirasi. Dan Ibu bisa menjelaskan, saya misalnya itu, memanfaatkan teknologi ini karena terinspirasi dengan apa yang dilakukan di Kominfo DIY pada saat saya melakukan studi lapangan. Misalnya seperti itu. Bahkan tidak dieksplisikan, sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman kadang-kadang ada pengundi yang meminta seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi itu yang pertama, Bu Astuti ya, Hasniati ya, kaitan dengan studi lapangan. Jadi yang paling penting adalah menginspirasi satu atau beberapa aspek dari apa yang kita dapatkan dari studi lapangan itu. Tidak mesti secara utuh. Ya, saya dinas pendapatan, bikin proyek perubahan tentang optimalis pendapatan, maka saya studi lapangan juga harus ke dinas pendapatan lagi. Tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Kalau harus begitu, Pak, wah ini, wah, kasihan penyelenggara itu. Jebol nanti biayanya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, apa yang lupa lagi saya? Yang kedua itu coach dengan mentor. Ah, coach dengan mentor, ya. Jadi perbedaan yang utama. Nah, inilah makanya seringkali itu kepada peserta itu apa? Kalau misalnya itu coachnya rasa mentor. Kata coach, kata mentornya, saya harus menulis tentang ini. Saya harus berinovasi tentang ini. Saya harus membuat aksi perubahan tentang ini. Tapi kata coach saya, jangan itu. Nah, itu bingung. Tapi kalau sudah ada pembagian tugas yang jelas, maka tidak akan membingungkan kepada para peserta. Nah, jadi yang jelas Pak, kalau substansi itu suruh dia berpikir dan dia berdiskusi dengan mentor. Substansi Bu ya. Tetapi kalau metodologi gitu ya, dan bagaimana kita menggali potensi mereka itu dengan kita. Nah, makanya kita tidak usah. Nah, kalaupun misalnya itu si koci kita itu membawa masalah yang akan dijadikan sebagai aksi perubahan yang menurut kita ini tidak layak untuk dijadikan sebagai aksi perubahan, mungkin levelnya terlalu rendah atau mungkin sudah banyak yang melakukan tinggal mengadaptasi dan sebagainya dan sebagainya, maka kita harus menggalinya. Misalnya caranya gini. Makanya ini ilmu tentang coaching sebenarnya ini Ibu Mardias niati ya. Ibu nanti bisa baca aja meskipun tidak melihat di YouTube itu banyak bagaimana coach yang baik gitu ya. Seperti itu. Begini. Oh bagus nih misalnya coach kita itu datang kepada kita, kemudian kita dia misalnya itu membawa menjadikan aksesoris yang terkait misalnya itu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tapi menurut kita bukan itu yang paling penting di organisasinya. Misalnya kita sudah tahu sedikit tentang itu. Kita bisa presisi dulu. Oh bagus nih misalnya itu gagasan Ibu. Ya, coba Ibu pikirkan kembali. Kira-kira ini akar permasalahan dari masalah SDM itu apa sih sebenarnya? Terus digali Bu. Sehingga dia akan menemukan sendiri. Begitu Pak. Itu fungsi coach sebenarnya. Dan kita kan coach ya. Kalau media suara itu biasanya coach. Bukan jadi mentor ya. Sebagai coach. Jadi ilmu tentang coaching itu yang harus diperdalam. Bagaimana kita menggali ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya itu supaya mereka itu benar-benar keluar gitu ya idenya itu seperti itu ya. Memang ini harus dipraktekkan Bu ya, agak susah nih. Tapi yang jelas Ibu ya dan Bapak sekalian jangan terlalu intervensi kepada substansinya. Gitu ya. Ibu harus bikin ini harus bikin macam-macam bikin dan sebagainya. Nah itu terlalu intervensi kepada substansi. Itu adalah porsinya mentor Bapak sekalian. Tapi kalaupun misalnya itu mentor yang memberikan masukan kepada serta itu menurut kita itu mungkin tidak layak dan sebagainya, nah kita bisa tapi dengan cara menggali kembali, gitu ya, mengarahkan mereka dan seterusnya. Begitu Bu, Hasniati. Iya. Ya. Kasih Pak. Enggak. Oke lanjut, ada lagi kah yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Iya Ibu, saya ingin bertanya. Izin bertanya Ibu. Oh Ibu. Silakan, Bu siapa namanya? Iya,
Saya Sasmiarti, Ibu, dari UIN Bukit Tinggi, Ibu. Ya. Sangat menarik materi yang disampaikan oleh pemateri pertama dan Bapak Baban pada materi yang kedua ini. Kita berharap dengan mengikuti PKA ini terjadi perubahan yang signifikan pada diri kita dan lingkungan kita semua. Tapi ada satu hal yang mendasar yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi ya, dikatakan kalau PKA kita ini dilaksanakan dengan metode blended learning. Ya. Artinya sebagian klasikal, sebagian non-klasikal. Nah, yang non-klasikal ini, Pak, sementara kita mengikuti pelatihan, kita juga tetap melaksanakan tugas di tempat masing-masing, gitu. Nah, di satu sisi, kita ingin mendapatkan ilmu dan mengikuti materi ini dengan maksimal, Pak. Nah, bagaimana kiat-kiat supaya dua-duanya bisa jalan. Tugas di instansi kita tetap jalan, kemudian materi juga bisa kita ikuti dengan maksimal. Kita butuh share pengalaman atau arahan dari Pak Baban. Demikian saja untuk sementara, Ibu Mardianti dan Bapak Baban. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ini langsung saja, lanjut, Bu. Langsung Bapak, Pak Baban. Baik, baik, terima kasih Ibu Sasmiarti ya. Mengenai hal ini sudah banyak dikeluhkan dan banyak diusulkan oleh para peserta ya. Jadi mereka menginginkan kalau lagi pelatihan itu terutama pada saat distance learning itu mereka dibebas tugaskan gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya itu menjadikan semuanya klasikal, berarti setback kita. Sekarang eranya teknologi dan ini tuntutan. Dan ini banyak keuntungan. Buktinya kayak sekarang nih, saya tidak usah pergi jauh-jauh ke Jakarta. Ya, Ibu juga mungkin ada Bukit Tinggi yang ada di mana ini, DPS mana, Denpasar ya, yang ada di Jakarta itu bisa bergabung bersama-sama. Ini efisiensi berapa ratus juta ya, berapa juta yang di saving gitu ya. Apalagi kalau kita bicaranya itu untuk konteks nasional, untuk seluruh lembaga, seluruh pemerintah daerah, gitu ya. Jadi kita tidak mungkin untuk kembali menjadi classical full, gitu ya, seperti itu. Ya, kecuali kalau teknologi mati, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian mengenai sesi daring atau sesi non-classicalnya itu, ini memang sudah banyak disampaikan oleh teman-teman, terutama para peserta, dengan alasan tadi, kita ingin belajar secara serius, tapi kita juga diganggu dengan tugas-tugas sehari-hari, gitu ya. Nah, jawabannya apa? Jawaban kepalalan ini, justru disitulah adalah alat uji kompetensi Anda, kemampuan saudara-saudara sekalian diuji di situ. Buktinya, ada orang-orang yang meskipun itu dia diberikan tugas yang begitu sibuk, dia juga berjalan di proses pembelajaran dan hasilnya baik. Ada yang seperti itu ya. Memang ada di antaranya yang mungkin dia tidak sempat belajar dengan penuh. Hasilnya dia kurang optimal, tapi ada di antara Bapak-Ibu sekalian yang dia tetap bisa belajar penuh, tapi juga tugas sehari-harinya, karena Anda punya staff, Anda bisa memanage, begitu ya, berjalan juga dengan baik. Nah, gitu. Satu itu yang seperti alasannya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, belajar itu akan lebih bagus kalau sekalian praktek. Jadi apa yang didapatkan pada proses pembelajaran distance learning itu, sebenarnya itu mestinya juga itu langsung dipraktekkan. Karena ini belajar kepemimpinan. Misalnya begini, ada Bapak-Ibu sekalian belajar tentang kepemimpinan transformasional. Esensinya adalah bagaimana pemimpin harus bertindak sebagai coach dan mentor. Saat itu juga setelah Anda belajar itu, saya jadi coach. Panggil teman, panggil staf Bapak. Misalnya seperti itu ya, Bu. Bagaimana saya meng-coach, ya, menggali potensi dari ini langsung mempraktekkan. Berarti kan gitu. Ketika misalnya Bapak-Ibu sekalian belajar tentang manajemen perubahan, bagaimana mendiagnosis organisasi. Ajak staff, yuk kita mendiagnosis organisasi kita. Nah, ini keuntungan yang kedua. Ketika misalnya itu proses diklat itu tidak dihentikan
kerja itu tidak dihentikan akibat gara-gara pelatihan ini. Ya, jadi justru dengan adanya pelatihan yang bareng dengan pembelajaran, bareng dengan pekerjaan, ini bisa langsung mempraktekkan ilmu yang didapatkan pada saat mereka itu belajar di pelatihan ini. Sama dengan belajar renang, kan belajar renang pun tidak terus ya belajar aja misalnya itu selama satu tahun, belajar satu bulan ditulis, tidak ada praktek. Itu kan yang bagus itu, belajar satu hari ini gajah kupu-kupu langsung dia terjun ke kolam renang. Gitu kan, lebih enak itu Bu ya, Ustaz Miati. Ya, seperti itu. Jadi itu alasan yang kedua ya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi daring ini atau sesi distance learning ini memang tidak ada kewajiban ya untuk pimpinan ya untuk meliburkan ya dari pekerjaan. Jadi tetap mereka itu harus bekerja sambil mereka itu belajar melalui distance learning ini. Begitu Ibu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus curi-curi waktu Bu, curi-curi waktu untuk belajar. Mungkin juga curi waktu, bagi waktu untuk bekerja untuk anak-anak Bu ya. Saya memahami terutama ibu-ibu nih. Ya, tapi di sela-sela itu, dan juga mau sekalian cara belajar di triknya, karena Ibu tadi meminta triknya kayak bagaimana Ibu ya. Berikan kepada mereka, kepada para peserta nanti, kepada para peserta itu berikan pemahaman begini. Yang pertama adalah manfaatkan staf Bapak dan Ibu sekalian. Begitu kepada Bapak. Jadi misalnya belajar itu tidak mesti sendiri. Yang saya katakan, saya ditanya ini peserta, Bapak sekalian gimana sudah baca modul ini? Belum Pak, mana sempat? Saya kan tugas banyak, gitu Bu. Nah, Bapak punya staf nggak? Punya Pak. Saya bilang begini, suruh staf Bapak satu orang baca satu modul. Bikin ringkasannya, bikin PowerPoint-nya. Satu hari dia suruh presentasi di depan Bapak. Selesai kan? Bapak tidak usah terus baca 7 modul itu, nggak akan selesai satu minggu Pak. Nggak akan selesai 2 minggu. Enggak. Tapi dengan cara begitu, Bapak tetap bekerja, staf Bapak nanti akan belajar, dia juga akan belajar dengan demikian kan? Akan tahu ilmunya, kemudian dipresentasikan, diskusikan, nah, Anda akan belajar seperti itu. Saya bilang begitu, oh iya ya Pak, baru dia dengar Bu, nanti baru dia ngerti. Iya ya, saya tidak usah saya terus gitu kan membuka-buka modul, saya bisa nyuruh staf saya. Saya kan eselon 3, saya kan pejabat administrator gitu kan. Saya punya staf. Nah, begitu bisa kalian. Jadi teknik-teknik itu mungkin bisa digunakan sebagai trik. Nanti kalau ada peserta yang nanya begitu ya, Bu Sasmiati kepada Ibu ya, ada yang nanya bagaimana cara belajar ya. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke, saya kira itu mungkin Ibu ya. Kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Bawan. Sama-sama Bapak, sama-sama Ibu. Maaf. Baik. Baik. Lanjut dulu ya, Bu. Ya, lanjut dulu Pak. Lanjut dulu ya. Pak. Maksimal ke jam 12.30 ya, Pak. Oh, gitu. Berarti 9 menit lagi ya? Ya. Silakan. Oh, boleh. Silakan, nah, Pak. Ini Pak implikasi daripada pola pikir ini, Bu, Pak ya. Implikasi dari ini. Ini ada penugasan individu dan juga kelompok, kan gini. Nah, ini jadi Bapak sekalian nanti saya akan share ini materi ini, silakan Bapak dan Ibu sekalian pelajari, silakan Bapak dan Ibu sekalian baca ya mengenai bagaimana skenario pembelajaran untuk agenda 3 ini, Pak ya. Yang saya contohkan satu aja misalnya itu ya. Ini misalnya itu di hari pertama overview sistem penyelenggaraan, overview terkait agenda, pembahasan 3 esai, overview mata pelatihan kelompok 1, penilaian kinerja, penilaian kinerja dan standar kinerja, penjelasan penugasan. Tugasnya apa? Yang individu coba bisa lihat, menyempurnakan, mempertajam makalah atau esai yang sudah dibuat saat self-learning, menyusun strategi peningkatan kinerja unit kerjanya sesuai dengan makalah yang telah dibuat, dan menyusun roadmap, jadi peta jalan bagaimana mencapai tujuan dalam waktu satu tahun itu. Untuk satu tahun pertama, bagaimana caranya? Nah, untuk yang kelompoknya, menganalisis kasus suatu organisasi yang memiliki kinerja rendah. Kasus disiapkan fasilitator dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja. Sajikan dalam PPT. Jadi mereka sudah dikasih ini Pak, outline-nya, deskripsi singkatnya bagaimana, inti permasalahannya apa, penyebab masalahnya apa, gagasan inovatifnya apa, langkah operasionalnya kayak bagaimana. Nah ini Pak, ini contoh ya penugasan yang bisa diberikan pada saat distance learning, hari ke-1. Hari ke-2 juga seperti itu Pak. Ya silakan dipelajari lagi, hari ke-3 juga begitu, hari ke-4 juga begitu. Nah, kemudian yang klasikal, Bapak sekalian. Nah, klasikal,
kalau tadi bahwa sekalian di saat distance learning itu mereka fokus kepada unit organisasinya, ya, dan juga ada kasus-kasus yang diberikan pada setiap hari dari fasilitator itu pada saat klasik, pada saat ini distance learning, ya. Sekarang kita berbicara dalam konteks yang utuh. Jadi hari pertama sampai dengan hari yang keempat itu mereka harus mulai dari mulai memikirkan apa masalahnya, apa gagasannya, bagaimana merancang kerjasamanya, bagaimana pemanfaat teknologinya dalam satu proyek yang satu setiap kelompok. Dan ini diberikan dalam waktu empat hari, mas sekalian. Hari pertama mendiagnosis, hari kedua merancang pemanfaatan untuk tugas yang sama. Terus bahkan di hari yang ketiga, mas sekalian, itu ini bisa beberapa alternatif. Misalnya kita minta kepada mereka untuk melakukan benchmarking secara virtual kepada organisasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta. Misalnya begini. Nah, misalnya di hari pertama itu ada peserta yang mendiagnosis, ya, permasalahan di suatu organisasi, ya, di antara anggota peserta itu kaitan misalnya itu dengan rendahnya rendahnya misalnya pengelolaan keuangan di situ. Lalu itu dibahas di hari ke-1 sampai dengan dia itu membuat rancangan dan sebagainya. Kemudian dari kedua dia kayaknya ini harus manfaat teknologi ke bagaimana dan seterusnya itu, ya. Di hari yang ketiga itu mereka diminta, ya, untuk melakukan benchmark. Kira-kira mana organisasi yang bagus dalam pengelolaan keuangannya. Anda bisa mengadaptasi dari situ. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan contoh penugasan untuk klasikal Bapak Ibu sekalian di agenda yang ketiga. Kemudian diterjemahkan ini kepada hari-harinya, hari ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian bisa baca kembali, ya, tentang penugasan ini bagaimana. Nah, itu Bapak sekalian, ya. Saya kira itu Ibu Mardiyati, karena sudah ada yang raise hand, ya, dan materi juga sudah selesai ini. Jadi untuk yang terjemahannya dari gambar ini Bapak bisa baca sendiri. Ini, ya, ini kan rangka pikirnya nih. Dan penugasan itu kayak begini, nanti wujud realnya Bapak bisa baca di sini, Pak. Hari pertama apa saja dibagi dalam 3 sesi, yang pertama 9 JP itu 3 sesi, Pak. Satu sesinya itu 3 JP. JP 3 JP pertama apa, 3 JP kedua apa, 3 JP ketiga apa. Ini bisa dicek di dalam paparan ini. Saya kira itu Ibu Mardiyati. Masih kayaknya ada yang raise hand ini, silakan. Baik. Terima kasih Pak Beban. Karena waktunya tinggal 4 menit lagi, satu orang saja, Bu Amik, silakan satu orang untuk bertanya. Selebihnya mungkin bisa berdiskusi lewat HP melalui Pak Beban, ya. Boleh. Baik. Silakan Bu Amik. Suara di mute. Tidak bisa. Oke, tadi hostnya yang harus unmute, nggak bisa. Oke, terima kasih Pak. Singkat saja, begini, saya setuju sekali dengan desain pembelajarannya Bapak sampaikan tadi tentang terutama tentang tugas tadi yang berkesinambungan seperti itu, sehingga si peserta itu mendapatkan pemahaman yang utuh tentang agenda 3, misalkan seperti itu. Kebetulan saya di agenda 3 juga. Enak gitu jadinya kita anunya. Nah, cuman saya ini cuma bertanya begini, teknik penyajiannya. Kan nanti seperti latsar gitu ya, di kelompok kecil-kecil gitu ya, dalam satu ya. Kelas itu 10 orangnya itu. Nah, saya bertanya, menurut Bapak, pengampunya atau fasilitatornya ini, apakah sebaiknya di kelas yang sama selama 4 hari itu, atau bisa ganti-ganti? Ini ya kalau dijawab bisa mana aja gitu ya, tetapi sebaiknya yang untuk efisien untuk memaksimalkan hasil yang sudah dirancang sedemikian rupa tadi gitu Pak, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amik, dan sama-sama pengampu agenda 3 Ibu, ya. Jadi saya memang coba untuk bikin dalam penugasan ini suatu proyek yang kesinambungan, terutama yang klasikal tadi, ya, dan ternyata itu sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka itu merasa bangga dengan selesainya hari keempat itu, dia sudah mempunyai sesuatu, ya. Dan kadang-kadang itu saya overestimate, Bu, ya. Jadi
underestimate gitu. Saya menyangka mereka tidak akan seperti itu, tapi ternyata luar biasa. Sampai ketika mereka itu misalnya itu melakukan apa benchmarking itu, mereka benar-benar itu benchmarking virtual, Bu. Dan hasilnya itu luar biasa. Kemudian saya pernah membuat suatu simulasi bagaimana upaya peningkatan kinerja, dia bikin simulasi yang luar biasa juga gitu ya. Itu saya tadinya underestimate ya, tetapi ternyata mereka itu mampu melakukan dan menarik. Nah, mengenai tadi itu pembelajaran terutama pada saat distance learning, apakah sebaiknya, mungkin ini maksudnya Bu ya, satu orang fasilitator itu seorang fasilitator tetap pada kelas, pada kelompok yang sama atau enggak gitu ya Bu ya? Iya iya benar nah, seperti itu. Kalau menurut saya harus begitu Bu. Kenapa? Karena mungkin target-target penyampaian, meskipun mungkin harus ada kesepakatan ya di awal, empat orang pengampu itu hari ini targetnya apa, hari ini tiba. Nah, itu kadang-kadang dalam pelaksanaan bisa berbeda-beda. Satu Bu ya. Nah, kalau berbeda kemudian nanti ganti-ganti si fasilitatornya, ini agak repot ke pesertanya. Gitu ya. Kemudian juga kan agenda itu apa namanya itu garis besarnya saja mungkin skenario itu kita sepakati antar fasilitator yang empat orang itu. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang misalnya ya, saya menyampaikan ini dulu yang lain belum gitu ya, seperti itu. Nah, kecuali kalau kita itu bisa misalnya itu menyepakati sampai dengan hal-hal yang teknis yang tidak mungkin nanti terjadi duplikasi atau overlapping di antara fasilitator. Kecuali kalau begitu bisa itu ditukar-tukar si fasilitatornya supaya tidak bosan gitu ya. Tetapi nggak apa-apa kalaupun misalnya satu fasilitator tetap di satu kelompok, karena nanti ada saatnya klasikal. Kalau klasikal itu apalagi kebijakan pimpinan lembaga diklat misalnya itu semua fasilitator ditugaskan di klasikal ya, misalnya itu boleh-boleh aja Bu, asal uangnya cukup gitu ya. Nah, atau misalnya gini, ditugaskannya satu orang Ibu Ami ya, tetapi yang masuk 4 orang nggak apa-apa. Nanti yang administratifnya itu Ibu Amik saja. Nah, mengenai poin dan koin itu bisa diatur gitu ya. Mungkin untuk kalau misalnya itu kita sama-sama, saya sering kali begitu Bu di sini. Jadi sama kalian apalagi jam wajib kan, itu kan tidak ada implikasi apa-apa kan seperti itu. Kepada keuangan tidak ada implikasi. Saya sering mengajak teman-teman, yuk kita berbagi untuk mengampu agenda 3 ini di klasikal, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang gitu ya. Tapi ketika bagian dia, saya diajak juga mau begitu, itu juga bisa seperti itu ya untuk klasikalnya. Tapi kalau untuk distance learningnya, ya saya lebih suka ya tetap gitu ya. Selama 4 hari itu misalnya Ibu di situ aja. Karena tadi perbedaan-perbedaan di dalam masalah-masalah teknis gitu Bu. Gitu. Itu aja Bu. Tapi sekali lagi ini bukan keharusan Bu, bukan keharusan ya. Ya, tetapi ini adalah sesuatu yang pernah saya rasakan seperti itu. Gitu Bu Ami. Baik, terima kasih Bapak. Mang ya sami-sami Bu, sami-sami. Oke, baik ya. Cukup Pak Baban karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.30. Waktunya untuk selesai. Jadi cukup untuk pertanyaan dan diskusi, kalau masih ada yang kurang puas nanti bisa dilanjut dengan interaksi lewat HP gitu ya Pak Baban. Boleh, boleh ya? Kasih tahu dulu kalau nge-WA saya siapa ya. Misalnya itu ini peserta apa namanya itu webinar di Kemenag gitu supaya saya tahu Bu. Baik. Kalau telepon langsung tidak ada Bu, namanya muncul nanti. Izin Bu. Ya. Bisa nomor HP-nya dulu Pak Baban Bu. Saya tadi tidak terlalu. Tadi tidak dicatat ya. Oke, Pak Baban 081-222-62733. Tuh. 081-222-62733. Begitu kan Pak Baban? Betul sekali. Ya, ini kan, bahan itu. Apakah saya share sekarang di chat atau gimana Bu bahannya? Bisa share Pak. Bisa. Tunggu Bapak. Tunggu. Ya, kasih ya. Bu, kasih Pak. Baik, sebentar saya share sekarang Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, luar biasa sekali materi hari ini, sangat padat dan sangat-sangat jelas dan clear ya. Insya Allah kalau masih ada pertanyaan bisa didiskusikan oleh kedua narasumber kita dan mereka sudah bersedia untuk menerima diskusi dari kita selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Baban yang luar biasa. Oke. Terima kasih.
Kita akhiri saja perjumpaan untuk webinar kali ini. Semoga manfaat dan bisa memberikan makna bagi kita semua dan bisa kita implementasikan ke depan di PKA dan PKP selanjutnya. Terima kasih Pak Babang, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya. Ya. Makasih Pak Baban atas kesediaannya. Ibu Mardianti, saya sudah coba ini kok gak masuk-masuk, bisa di WA saja Bu, nanti saya. Oke, nanti di WA ya Pak. Bapak, ya. Kirim ke Siti. Kirim ke Siti Pak, nanti saya share ke peserta. Ya, boleh, boleh. Nomor siapa aja boleh. Silakan Mbak Siti. Mbak Siti aja ya. Siap Bapak. Ya, dikirim di grup Bu ya. Ya. Siap. Baik, kasih. Ya. Orang itu perlu membalas.